Oke, halo teman-teman. Gua agak bingung ya. Gua enggak nge-lab sekali kok. Kayaknya YouTube gua nge-hang ya. Oke, halo teman-teman, balikin gua Leonardo, teman-teman. Welcome home. Dan kali ini kita akan mencoba menamatkan bergandin lagi. Iya, aku enggak tahu Amy. Aku enggak coba. Aku tadi udah nyoba live tapi ada gangguan. I don't know, man. Ya udahlah, kita langsung aja play gamenya lah. Gak tau lagi boy, tiba-tiba tuh liat tadi liveku ke private asem, aneh-aneh aja asem. Wait, jadi linglung asem. Udah lama gak alam asem, sekali doang udah jadi linglung gua. Oke teman-teman, kita akan mainkan lagi bergandin. Jangan lupa like, subscribe, bagi yang belum follow IG gua @leonatemanuel. Jadi linglung sumpah. Oke, okay, nice, kita akan coba aja tanpa banyak basa-basi lagi. Kita ke sini langsung aja. Oke, okay, kita langsung pilih Forsena, Kenai, kita pilih kalau nggak salah Iskalio ya. Dan Aimi ya, yang aneh nih ya. Yang aneh pada saat tadi malam, entah kenapa aku backup file ke gitu, entah kenapa. Mana Iskalio? Aku backup file, bayangin. Biasanya nggak pernah backup file loh. Levelnya udah max semua. Udah, ini kan file yang sebelum live itu. Udah. Udah. Aku backup file tiba-tiba. Biasanya gak pernah. Oh my god. Semoga aja aman lah, boy. Gila nih YouTube makin banyak enggak dapat notif asem. Makin banyak banget. Halo Pak Lialo, Rama 007. Aneh ya, pada saat kejadian itu pas tadi malam itu kayak gitu, aku sudah backup gitu malamnya itu sebelum live. Moga nggak ada gangguan lagi, amin. Aneh aja sih, kalau sampai gua nggak backup, gua mesti ngulang lagi, guys. Joining lagi gua. Zemeckis and his muscle brain finally did it. Good for him. Your Highness, this is chaos. The kingdom must act with caution. You fool! This is no time to start. Halo Bang, halo Eni Buci Utami, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Thank you banget, teman-teman. Even a fool understands something that simple. But that's so reckless. Didi, kenapa es kok Didi? Oke, kita main cepet aja ya. Gua enggak pengen kau ulang kayak nanti malam. Tolong YouTube, tolong Tuhan amankan. Amin. Oke, jadi ini adalah Iskalio, guys. Dan langsung aja kita masuk dalam save-savean gua. Oke, kita langsung nge-push, teman-teman. Halo Bang, halo Nagata, selamat datang. Literally ini yang tadi malam langsung. Gua bakal altek sisanya ke sini aja, teman-teman. Supaya sama-sama jalan. Gua mesti main cepet ya, Asem. D13 apa anda D13? Hai Bang, halo Isa, Ramono, selamat datang. Pulang malam, iya. Untungnya aku udah backup, guys, untungnya. Gak biasa loh aku backup file gitu. Aku main Pac-Man langsung main loh. Aku main 2 bergandin sebelumnya, aku langsung main juga. Gak biasa aku backup. Cuman ya udahlah, kita akan mengambil jalan yang lain aja. Yang lalu kan kita kan ambil Leoninya tuh. Kita ambil jalan lain, kita ambil tengah aja kalau gitu. Supaya agak beda lah dengan yang lalu. Cuman ya ujung-ujungnya sama sih bakal tamat. Mainnya hebat apanya. Bang, kapan-kapan Lego Marvel tamat. You are my friend. Halo, Fas. Maaf telat, gak apa cerita naik, it's okay kok. Jangan lupa guys, like, subscribe guys bagi yang belum. Makasih banget teman-teman, thank you. It's okay guys, senang aja gitu loh. Gua kalau nggak live itu bukan berarti gua males asum. Keadaan teman-teman. Nah ini keadaan kan sudah lebih baik, makanya gua langsung live aja lah. Dan gua akan main sangat-sangat cepat kayaknya boy. Supaya nggak keulang lagi boy. Gua sangka pada malam itu Pak Lee selesai tamat. Enggak. No. Lanjutkan yang lalu, enggak ulang lagi. Aku perfeksionis, aku nggak bisa kayak gitu. Ulang lagi. Aku pengen bergandain tuh satu kali live tamat. Kalau ada gangguan ulang lagi, nggak bisa. Aku perfeksionis.
Gak bisa guys, gue mesti kayak gini. Sempet gaming ya, halo Leon, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Gue pengen itu sebetulnya 661 asem, HP-nya. Dikit lagi 666 itu. Gangguannya, gak tahu guys, tiba-tiba itu anunya, tiangnya Telkom asem. Gua abis itu kan gua telepon ya, mama gua telepon abis itu ke Telkom 147 kan. Abis itu dibilang katanya intinya itu, gua kan nggak tahu kan hubungin itu kemana kan. Kalau kata mama gua ke 147, abis itu hubungin intinya dicek-cek nyata ada itu, ada kerusakan di tempat dekat-dekat gua gini gitu. Abis itu dibenainya nggak tahu sih yang tadi mungkin dibenainya. Bang, gua main Five Night apanya? Tiang Telkom ya itu, tiang Telkom itu. Oh siap, thank you Kim, semoga cepat ngajain tugas. Halo Yogi Nganju, selamat datang. Berarti lu masih ada Lego Hitman, Lego City sama Hitman, maksudnya? Enggak, Lego City kan bisa besok guys. Tadi sebetulnya siang pengen live gua, cuman setelah pukul 15.14 kalau gak salah koneksi gua nyala guys, tiba-tiba. Cuman yang jadi masalah itu adalah bukan koneksinya jadi masalah, tiba-tiba mati lagi, gangguan lagi, itu jadi masalah sebetulnya. Makanya gua gak jadi live kan jam 3 tadi. Gitu sih. Ya kita save otak aja lah supaya cepet. Ini gampang kok, cuma butuh kecepatan aja. Yuhu, hai, halo. Ada aja kendala. Gak apa-apa, bersyukur aja guys, itu oke. Halo guys, halo Isha, selamat datang. Gue bersyukur aja lah, masih banyak, mungkin gue ambil positif aja, masih banyak youtuber sana sini itu yang mungkin kesulitan buat nge-live, koneksinya gak kuat. Gue ambil bersyukur aja lah, mungkin gue dikasih waktu istirahat satu kali live, mungkin ambil positifnya aja gitu. Jangan ambil negatifnya, kenapa ngehang, tapi ambil positifnya. Jadi kayak, oh mungkin gue terlalu lelah, mungkin kebanyakan live, jadi dikasih kesempatan sama Tuhan Yang Maha Esa untuk istirahat dulu satu kali live gitu. Itu tadi siang gue buat video plus istirahat tadi siang. Jadi ya, kita ambil positifnya aja gitu loh, jangan negatifnya boy. Halo Bang Leo, halo Vincenzo, halo Titian, iya Yogi Nganju, siap. Untuk malam ini live, mau yang ngemani live gabutku, udah aja, sama-sama asem. Gue selalu ambil segi positifnya, di saat ada masalah itu pasti ada segi positifnya guys. Segi positifnya mungkin gue diminta istirahat dulu gitu, meskipun hanya satu kali live, but it's okay gitu. Gue gak suka negatif soalnya, gak suka banget gitu. Jadi kalau misal ada youtuber X kelakuannya negatif, gue bukannya benci youtuber X, tapi gue benci kelakuannya dia, paham gak? Gue gak benci youtubernya gitu, tapi kelakuannya gue benci banget sih. Kenapa kamu mesti lakuin hal kayak gitu lah, itu aku benci. Padahal gak dilakuin pun gak apa-apa gitu loh. Gua sedul. Masih 25 apa ya 25? Dikasih quality sama Munton, maybe? Tapi cuma satu kali live loh, ujung-ujungnya gua kayak quality gitu loh. Gua sangkain aduh nanti paling ngeheng lagi sampai malam lah. Ternyata udah bisa boy. Abis itu gua dapat berkah guys, gua dapat ada yang jual item di Kimon, aduh terjangkau banget, gue dapat berkas ya asem, sesungguhnya lo ya. Jadi kayak apa yang terjadi itu tidak seperti yang kita bayangkan sih. Gue ambil galo ke samping, kemudian sisanya kita akan ambil tengah aja dan Aminah dan lain-lain. Nah kayak gini. galo biasanya viewernya bang sih? Enggak, kecenderungan manusia itu ambil negatifnya, paham gak? Kecenderungan manusia itu adalah ketika ada manusia itu mempunyai sifat baik 1000 kali, manusia yang lain itu cenderung untuk mengingat 1 kali dia salah atau negatifnya gimana, paham gak? Tanpa dia itu melihat 1000 kebaikan itu, tapi ya 1 kesalahan itulah yang diingat-ingat. Ah, tapi kan kamu kan dulu pernah itu cuekin aku gini-gini loh, tapi kan aku baik sama kamu, aku gini. Tetap yang dilihat itu yang negatif saat itu. Jadi gua lebih studi ke, gua nggak pengen menilai segala satu negatif sih gitu loh.
kalau ngomongin negatif gak apa-apa, kan itu objektif teman-teman. Misal kok YouTuber ini suka toksik ya, itu objektif teman-teman gitu loh. Itu objektif banget gitu loh. Tapi kalau dalam suatu masalah ada negativitas, ya ambil positifnya aja. Bersyukur guys dengan keadaan guys. Gitu loh. Gua lebih kayak gitu aja sih. Lanjut atau lanjut tapi diulang. Sisi kecil ya betul Fas. Assalamualaikum Bang Le, gimana kabarnya? Baikah. Waalaikumsalam. Bang Le, tolaknya gaming di mana? Di tempat yang ada dingin-dinginnya. Ya dingin-dingin. Gua enggak bisa bilang langsung yang dingin-dingin apa, tapi ada dingin-dinginnya lah. Di situ downloadnya. Iya loh, bersyukur dengan apa yang ada, guys. Di masa-masa pandemi ini bersyukur untuk keadaan family gue masih baik-baik saja. Pasti banyak yang family-nya kemana-mana tuh, soalnya masalah kerjaan, di PHK masal dan bla 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 bla. Bersyukur dengan kehidupan yang masih bisa gue jalani. Jadi kayak gue nggak suka untuk aneh-aneh yang kayak memilah-milah mesti kayak gini hidup seperti ini, enggak sih, apa adanya aja lah, lebih ke situ aja sih kalau gue. Makanya gue nggak suka kalau ada cewek menilai gue itu ada apanya, kayak Leo itu kaya apalah whatever man gitu loh. Gue nggak suka kayak gitu. Di tempat yang dingin-dingin ya itu. Di antaranya dirusak Phoenix, jangan bohong. Kulkas. Iya. Ya optimis aja lah bang. Ya makanya optimis. Gue gak pernah negatif masalahnya. Kayak misalnya kayak percaya aja guys, pasti tamat guys. Itu kan optimis Dajjal. Ya gak percaya kadang-kadang kan kalian gitu loh. Wah gak mungkin menang, gak mungkin selesai. Kan kalian gak percaya. Gue mau optimis aja boy. Ayo guys, percaya aja guys. Pasti bisa guys, pasti tamat. Percaya aja. Gue kan selalu gitu. Kalian asum yang biasanya, wah ini gak bakal bisa bang, gak selesai, susah itu. Difficulty paling susah. Oke, itu biasanya kan gitu kalian. Ini kayaknya kita pindah. Wait, ini kebanyakan sih. Gue punya apa? Oh iya, iya. Oke, kesini. Kesini boleh. Salah sih. Kalau mau lebih efektif kayaknya ini bakal ke sini. Nah, kayak gini itu ambil atas, ini ke samping. Itu lebih efektif. Balik udah lek, makasih juga pasti. Ya untuk motivasi. Motivasi apa? Motivasi apa, boy? Gua enggak pernah termotivasi dengan kata-kata positif, guys. Gua menjadi positifnya itu, paham enggak sih? Bukan disebabkan kata-kata positif maka gua akan termotivasi, tapi ya positif itu gua gitu loh, paham gak? Beda gitu loh. I'm a positive person gitu loh. Akulah manusia yang positif. Jadi kayak sama seperti magnet guys. Kita gak butuh magnet lain untuk menimbulkan gaya magnet, tapi kitalah magnet itu gitu loh. Lebih ke situ. Woi apaan yang kanan, halo. Berarti mesti tamat dengan cepat. Ya cepat, cuman dia gak secepat gimana ya, paling 2 jam lebih paling bosain. Jadi gua lebih kayak gua lah magnet, bukan kayak manusia bingung kayak gimana aku mendapatkan gaya magnet. Ya enggak, lu lah magnet tuh. Kalau gua lebih ke situ, jadi kayak gua enggak butuh kayak gimana ya tempat yang positif, enggak boy. Gua jadi positif asem meskipun tempatnya negatif, banyak yang toksik, banyak yang tidak bisa menerima gua, it's okay, gua positif ke depan, enggak masalah gitu loh. Udah biasa juga kan, udah belasan tahun gue seperti itu, jadi ya udah terbiasa juga gue di teman-teman negatif. Gue doang yang positif, it's okay. Di saat yang lain bilang wah ini nggak bisa, ada kadang teman-teman bisnis gue itu pada bilang wah ini nggak bisa nih, pasti kita gagal. No, hanya ada satu Leo yang ngomong nggak, masih bisa boy, tenang aja boy. Gitu lah bang, gue kangen, aku juga langganan. Bang, kalau maaf, kalau Adrian Gaming, bang motivasi buat nggak give up pada saat persoalan apa bang? Nggak ada sih boy. Nggak ada. Kalau kamu tanya misalnya gula ya, bagaimana gula bisa memaniskan? Nggak ada. Sebab gula itu manis, paham nggak sih? Nggak ada boy. Kalau kamu tanya fungsinya
ini kok jadi ini kok ngasinin dia ini misalnya salt itu kenapa bikin asin gitu bikin bikin enak gini nggak ada ya emang gula adalah gula paham nggak positif adalah positif tinggal kita menjadi apa ya membuat sebuah pilihan lah guys kalian pengen jadi manusia yang positif atau negatif ketika kalian ambil jadi negatif maka segala dikeliling kalian akan jadi negatif gitu contohnya kayak awalnya bahagia gitu ada sekelompok teman tiba-tiba kalian muncul guys suasananya jadi negatif ada kalian itu juga berlaku kebalikannya ketika ada teman-teman yang tukang mabuk tukang apa tukang smoking ada gua langsung positif guys gak masalah gitu tapi emang lebih sulit untuk menjadi positif dibandingkan negatif soalnya manusia lebih biasa untuk negatif kan lebih ke situ udah aku bilang Pak Le nggak motivasi remote iya nggak gua nggak tahu pokoknya kalau kalian tanya apa kiat-kiat gua atau apa yang menyebabkan gua seperti ini gua nggak ngerti guys udah poin aja gitu loh padahal kalau gua toxic pasti follower gua banyak padahal kalau gua apa ya aneh-aneh gitu buat sensasi pasti subscriber gua banyak tapi I don't know man, gue gak menganggap itu esensial masalahnya kayak itu hanya sebuah angka jalan gitu itu penting tapi bukan hal yang utama guys gue gak bisa mengorbankan nama baik gue istilahnya kan gitu kan gue gak bisa untuk seolah-olah demi duit hanya untuk menjadi toksik kemudian dapat uang dapat endorse gue gak pengen boy gitu loh gak pengen aku kayak gitu kalau kamu pengen silakan aku gak pengen aku pengen kehidupan satu itu diubahkan bukan negatif-negatif gitu nggak suka ya juga banyak motivasi buat gak give up ingat lu miskin nggak kerja nggak bisa biar utang ya saya enak kamu sih kalau kalian tahu ada tanya aku gua nggak tahu sih motivasinya apa cuman ya emang aku seperti ini lah aku seperti ini emang guys mau gimana lagi gitu kita beguil aja ya paling gak kita coba sih ngeheng apa enggak gue takutnya ngeheng gue save state dulu kita beguil dapat please oke okay, thank you dapat close halo Bang Leo halo Zart beda jalan ninja beda boy kalau ada yang lakuin semuanya demi uang kayaknya aku ada di pihak yang tidak melakukan semuanya demi duit itu doang sekali lagi ya guys ya, uang itu penting tapi uang bukan segalanya udah gitu doang istilahnya uang itu bisa membeli 90% di kehidupan tapi ada sekian hingga 10% yang tidak bisa dibeli dengan uang lah gitu doang sih dan gua berpegang teguh pada hal itu gitu loh salah satunya adalah kepercayaan itu ya jadi meskipun kalian kayak gimana ketika kalian sudah nggak gua percaya meskipun kalian donasi 10 juta pun gua nggak akan percaya sama kalian soalnya kepercayaan nggak bisa dibeli boy gitu loh sama nih PTS nyusul oh gitu jam 10 semoga bisa apa oh gitu oke bye bye selamat studi ya semoga nilainya bagus gitu ya Konbanwa jangan lupa like subscribe thank you banget teman-teman itu lebih ke situ. Kalau kalian bilang gua pemalas kagak guys buktinya gua masih main asem masih live gua padahal gua bisa loh untuk nanggung tadi siang kan nggak live malam sekarang nggak usah live gua bisa guys cuman entah kenapa hati kecil gua kayak bersalah guys kalau gua nggak live jadi gua live dah gitu loh kayak something missing gitu loh sesuatu dalam kehidupanku hilang guys kalau aku nggak live gitu loh padahal ya live itu nggak ada adsense jadi bukan uang motivasinya jelas dan bukan follower juga soalnya tidak selalu menambah subscriber tidak selalu menambah view yang banyak tapi I don't know man sesuatu yang beda atau bisa aja donate akhlaknya iya makanya nggak ada akhlak kadang-kadang iya makanya loh kalau sampai ada yang bilang malas ayo kapten halo jadi kalau sampai ada yang bilang males gini gua aja loh ketika gua nggak ngapa-ngapain ya ini gua buka sedikit ya di belakang Leo kalau nggak live
Tadi gua bikin 4 video di siang. Makanya gua kaget kan lu. 15-14 kok tiba-tiba koneksi gua bisa gitu. Tapi setelah aku coba lagi lu, untung belum gua tekan tombol live, untung aja. Udah gua ganti thumbnailnya modal. Untung aja abis itu, wah, ngeheng lagi ya udah deh. Gak jadi. Itu loh. Untung aja guys. Mau ketekan tombol live langsung, cuma gak jadi deh. Gangguan lagi tadi. Habis itu mulai stabil itu kalau enggak salah jam 5-an. Jam 17.00 tuh mulai stabil. Mulai kayak bisa buat main-main YouTube, lihat-lihat gitu, lihat-lihat video gitu. Jadi kayak gitu. Habis itu aku tunggu kan enggak 2 enggak dekat jam, ya udah. Mulailah bisa live kan ini. Bukan malas, memang juga sibuk. Sibuk apa? Sibuk atau malas atau enggak bisa bagi waktu? Beda tipis kadang-kadang. Sibuk dan enggak bisa beda waktu itu beda tipis. Nanti nanti langsung sini. Lanjut lagi udah enggak bisa. Gua perfeksionis, Denny. Gua enggak pengen kayak gitu. Jelek banget asem sebuah video yang enggak tamat. Pokoknya gua itu perfeksionis, guys. Kalau gua ada plan itu mesti jalan, guys, paling enggak. Jadi yang ini kan tadi malam kan gagal tuh, padahal mau tamat tinggal 10 menit 15 menit tamat lah. Cuman enggak bisa, boy. Gua enggak suka dengan hasil live yang seperti itu gitu loh. Makanya langsung gua private kan videonya. Gua enggak suka. Gua sukanya gua punya komitmen kalau bergandeng ini satu kali live tamat gitu loh. Gua enggak suka. Jadi kayak episode 1 Norgard, episode 2 Leonia. Gua pengin kayak gitu. Gua enggak pengin kayak enggak pengin enggak kayak gitu gitu loh, paham enggak? Enggak mau gitu loh. Sibuk ya bang ya? Enggak, biasa aja. Bang ada topik, tapi apa? Halo bang, halo bintang Zaidan, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Gua gak sibuk guys. Gak ada koneksi tadi siang. Namanya berapa jam emang di bawah 3 jam? Gua usahain. Gua main cepet kali ini. Gua enggak akan pakai otak, pokoknya attack boss, attack boss, attack boss, tamat, attack boss selesai, attack boss selesai. Gua enggak akan pakai otak guys main ini. Aman soalnya. Jadi kita langsung main cepat aja. Attack siapa habis, attack siapa habis, attack siapa habis gitu aja ya. Supaya cepat emang selesainya. Oke, dapat Iskalio lagi. Itu sih gua enggak suka kalau enggak perfect kayak gitu gitu loh. Apalagi entah kenapa tempat disengaja seperti yang gue bilang tadi awal game Aimi ya. Tiba-tiba gue membackup filenya sebelum live itu geki sih. Biasanya nggak pernah gitu loh. Yang gue bilang tadi ya, Leonia sama Norgard itu nggak ada backupannya. Jadi kayak abis di GB live ya wes gitu. Tapi kalau ini kok tumben banget aku membackup. Jadi abis itu ya udah bisa diulang lagi. So oke lah. Cuma 2 jam. Oh, enggak paham mainnya gimana? Ini game taktik, main pakai otak. Santai aja, guys. Selama-lamanya gue lebih lama di YouTuber lain, guys, main game ini. Halo Bang Leo, halo Kafka Dean, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Thank you banget, teman-teman. Nanti waktu aku live nanti aneh juga kok tiba-tiba YouTube-ku ke private gitu loh. Aneh ya? Ternyata aku barusan tahu loh kalau live itu bisa di private, guys. Mungkin buat ngetes-ngetes kayak donasi, ngetes apa, mungkin gitu mungkin ya. Aku gak tahu selama ini. Panasan kok aneh loh, kok aneh gitu. Kok di YouTube ku tulisannya kok private videonya. Oh bisa di private live itu. Pada saat live maksud gue ya, di private. Live private bayangin, ya hanya kita yang punya channel yang bisa lihat. Bisa gitu ya pertama kali juga. Recording pakai OBS bagus gak? Bagus, bagus kok. Asalkan bitnya kamu naikin 20 hingga 40k bit recordingnya ya, bukan bit live. Jadi bit rate-nya kamu naikin ke 20 hingga 40k bagus hasilnya pasti. Bang semangat bikin YouTube-nya supaya bisa 30k. Amin Dava, thank you Dava. Makasih Dava ya. Ya makanya gua enggak begitu ketergantungan dengan viewer sih guys, kayak istilahnya kayak Hitman pun kalau enggak minat tetap gua mainin kan. Cuman Arman Maulana Setiawan enggak bisa, boy, mainnya. Minggu depan katanya dia bisa mainnya. Jadi gua mesti pending dulu sama minggu depan Hitman-nya. Makanya gua pindah ke Lego dulu. Aku AFK nulis makalah.
Apa kan gua masih bocil asem? Makal apaan? Jajal level. Aku barusan tahu gitu loh. Makanya mungkin ada yang ngetes kayak apa namanya? Ngetes sawenya kah? Ngetes sosial plus kah? Enggak tahu gitu. Bisa ternyata. Kalau PC lo pakai Bandicam aja. Oh, enggak ada hubungannya. Sesungguhnya kalau kalian ngomong mengenai aplikasi buat recording, enggak ada hubungannya dengan spek. Yang ada hubungannya itu aplikasi pengedit. Jadi kayak Adobe, kayak Vegas, Filmo, jadi itu yang ngefek. Tapi kalau kalian lebih ke aplikasi hanya mengcapture screen kalian, itu enggak ada hubungannya. Jadi kalian pakai OBS, XSplit, Bandicam, kemudian apalagi Fraps dan lain-lain, itu sama aja sebenarnya. Tinggal settingannya diubah-ubah maunya, bisa nangkep sekian pixel dalam sekian menit atau detiknya. Jadi kalau ubah-ubah itu aja yang diubah. Yang lainnya sama aja sih. 200 subs lagi di 30k, mantap. Sejauh ini browser kesukaan Bang Lee apa aja? Yang aku pakai Google Chrome. Tapi yang kedua aku pakai, yang aku suka kedua adalah Mozilla Firefox. Yang ketiga itu punyanya Apple. Jadi aku suka. Oke, yang semangat. Jadi sama aja apanya. Aku pakai OBS drop mulu, Bang. Cara setting kayaknya. Sama aja kok, sama aja. Ini kenapa Bang Leo ada di judul ya Kafka ya? Halo Taufik, selamat datang. Gua lagi nge-push guys, gua takut guys. Takut dimatiin lagi sama Telkom. Gua nge-push dulu guys, gua takut asem dimatiin Telkom lagi. Gua akan ambil di sini kayaknya. Habis itu gua akan ambil ke ini, ke sini, itu ke kanan. Gua jadi takut asem dimatiin Telkom asem, tenang Telkom. Ini kita ke kanan. Tetap kita akan main cepet. It's okay. Ini ke kanan atas. Ini gua akan nyamping ke sini. Setelah itu kalau yang ini kita bakal push ke bawah. Maybe kayak gitu. Enggak. Kita bakal push ini supaya dia kacau defense-nya. Squares kita ambil. Admin telponnya nyimak kan, enggak tahu. Soalnya gua enggak bikin, Mbak. Tolong ya Pak ya, dibenain ya. Buat streaming, gue ambil kamekin gitu sih. Cuma tolong dibenain aja, saya sudah. Istilahnya gini guys, aku pada saat itu bilangnya itu ya tadi, apa namanya, Mbak tolong ya Pak ya, ini saya udah bulanannya mahal Mbak, tolong. Pokoknya kalau misalnya ini gak baik-baik juga, saya minta potongan gitu, paham gak? Misalnya bulanannya sekian, kemudian dia gak baiknya seminggu, ya mau gak mau aku minta potongan seminggu gitu loh. Atau kalau kayak gak gitu, aku gak bakal lunasi full satu bulan. Bukan salah aku asem, salah siapa asem yang mati-matiin gitu koneksi. Jadi gua gak ada embel-embel, Mbak tolong ya Mbak ya, saya live streaming, enggak gitu. Jadi embel-embelnya ya emang sudah mahal Mbak, per bulan, tolong lah Mbak. Pengguna wifi tangga nyimak dajal. Emang bisa guys, wifi tetangga kan nggak jauh guys, wifi lo. Iya loh, pas lagi mau selesai padahal 15 menit lagi tamat, dimatiin Telkom dajal emang. Itu tinggal satu kali attack, bum, abis itu bull noil, selesai gundul, ending setelah itu. Aduh, sedih banget aku sih. Oke, kita dapat Squares Castle. Kita ambil sebelah sini. Ini mah gampang sih, dia pasti out sini. Lucu sih tapi kejadian kayak gitu. Oke, lagi Telkom, kenapa Telkom? Tapi pada awalnya yang kalian ngelag-ngelag itu bukan Telkom guys. Pada awalnya ya kan ada yang bilang ngelag, itu bukan Telkom. OBS gua aman, koneksi gua masih ada. Tapi setelah itu yang gua enggak online lagi, enggak connect lagi lah, itu yang Telkom gitu. Yang awalnya enggak, itu YouTube-nya kayaknya. Itu YouTube-nya kalau awal-awal. Dan semoga aja tolong ya YouTube ya. Tolonglah. Gua pengin tamatin begini, tolonglah.
Rekamnya lagi ngeprank. Ini game standar tapi enggak bikin ngerti. Oh, ini game susah. Butuh expert kalau pengen main game ini. Jadi betul-betul kamu yang udah expert di bidang ini, di bidang taktik yang bisa main game ini. Kalau kamu masih mengenal taktik awal-awal, aku enggak suggest kamu main game ini, guys. Ini game susah sebetulnya. Kompleksitinya gede banget. Kamu mesti naikin yang mana, job yang mana, ubah yang mana, quest-nya kayak gimana, itemnya pakai apaan, habis itu creature yang digunakan apa, habis itu geometris wilayah nation-nya itu dia itu bisa menghasilkan summonan apa, dan kamu mesti pakai taktik kayak gimana, dan mengapa kombonya seperti ini. Jadi gua masang kayak gini enggak asal, guys, ini. Ada udah gua pikirkan juga gitu. Jadi kayak enggak kayak gitu, enggak bisa dimainkan asal. Kalau kalian main asal bisa, cuman hasilnya enggak akan mulus gitu. Pasti akan kesulitan gitu loh. Masih mantau Telkom apaan? Nanti kayaknya gua bakal main yang di Nintendo Switch, tunggu aja ya. Cuman gua enggak akan niat kayaknya. Soalnya Nintendo Switch enggak bagus, guys. Gua enggak suka kayak terlalu wibu gitu Nintendo Switch. Terlalu Jepang, gua enggak suka. Jadi nanti gue bakal main sekali tamat aja untuk mengisi penambahan game, maybe ya. Ditunggu aja untuk berganti Nintendo Switch. Otak aku gak mengerti tentang game ini, waduh. Gak apa-apa. Mending Hitman, Botak Dajjal. Hitman aku malah gak ngerti, guys. Hitman itu di otakku cuma satu. Aku gak peduli dengan jadi assassin yang tidak ketahuan. Aku pedulinya bagaimana selesai misi ini, cepet. Jadi otakku gitu. Jadi kalau kita diminta untuk membunuh satu, aku gak segan-segan bunuh 10 sekalian. Pokoknya selesai gitu loh. Kalau otakku gitu kalau Hitman. Bang, enaknya monitornya gak tahu. Gue gak pakai keyboard, gue pakai stick, gak tahu. Game. Halo for Blue Blood, semua datang. Indonesia yang lebih banyak, iya lebih banyak. Makanya gue gak bakal push semua satu-satu. Bisa mateng gue. Lebih banyak emang, ada 8 atau 9 kan setauku. Ya 89 kan kalau nggak salah. Lebih banyak juga, dan aku nggak begitu peduli juga sama Indonesia. Jadi satu kali tamat oke lah kayaknya. Dan aku nggak bakal nge-push, guys, sampai kayak gini. Aku bakal buat beberapa episode, 3 episode maybe tamat gitu. Hai, halo Denny, yang penting tamat, Bang. Iya, Dajjal. Game botak pun susah. Gua nggak suka game stealth soalnya. Kalau kata Aldo The Legend Mandic itu game gampang itu Hitman. Gak tau kalau kata Winda itu game susah atau gampang, gak tau. Tapi gue gak begitu suka game style. Makanya bagi gue susah. Dua game yang gue gak bisa itu game style plus game survival. Gue gak bisa, guys. Jadi kalau ada yang minta Subnautica gue belum main. Bukannya gue gak mau mainin, gue akan main tapi nanti belakangan. Gue gak jago game kayak gitu. Makanya gue main Minecraft kan cupu banget kan. Gak ngerti apa-apa. Kayak buat ini gimana, man? Bahannya apa? Hah? Dapetnya gimana? Kayak ya gue emang gak ngerti, guys, itu kelemahan gue gitu loh. Tapi kalau game taktik, RPG, game teknis kayak fighting, game action adventure, apa, sikat-sikatan kayak The Last of Us, gue unggul di situ itu gitu. Iya, makanya emang asik, Pak Lee, apanya? Si Jano lagi Genshin pasti, mungkin ya. Makanya itu kan, ketika gue main game stealth, gamenya beda kan. Jadi kayak gua bukannya stealth tapi langsung laut aja, langsung bum ada kesempatan bum. Beda, gua enggak bisa soalnya kalau tipin tahu stealth. Emang semua manusia punya kelemahan masing-masing sih kalau gua bilang. Itu gua lindungin dulu. Ini masuk sini, ini ke sini pasti. Ini bakal ambil yang ini aja. Kita take down atas nanti. Jadi gua akan salah. Save dulu kali. Halo Bang 007. Ayo dance jadul gak bisa tamat. Iya betul sekali for Blue Blood. Game rhythm le, ayo dance. Game rhythm gua biasa saja. Game rhythm kan gua sudah main Undertale, game rhythm. Habis itu apalagi ya, lupa. Yang ada konsepnya kayak gitu. Kayaknya Undertale ya yang aku YouTube-in ya. Kayaknya yang lain belum deh. Undertale kan game rhythm, guys. Lumayan kan skill gua di Undertale. Untuk yang belum pernah main Undertale sama sekali di hidup gua. Jadi gua juga enggak begitu suka dengan gamenya. Jadi ya seperti itu. Lumayan lah untuk pemula lah kalau gua bilang. Gak jelek. The Last of Us.
Asem. Aku malah belum lihat Undertale. Udah aku mainin. Itu itu aku pertama kali main langsung genosid. Soalnya aku kan tanya kalian kan, yang paling susah apa guys? Pasifis atau genosid? Ya udah deh genosid aja sekalian. Jadi nggak mau main lagi. Sekali aja. Pokoknya tamat kan. Ya udah gitu. Halo Kribu, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe. Thank you banget teman-teman. Gua ambil Davi Lucia sama ini kayaknya. Coba lah dok, action, rhythm kan? Enggak, itu game action gak jadi ya tuh. Game gak jadi jalan action itu. Mana ada kayak gitu. Taman pertama gak usah. Gak usah dilakukan kembali ya. The Last of Us aja, gue sampai tertawa zaman jalannya Mr. John ya tuh. Yang kata Amy loh. Kata Amy waktu itu Mr. John sampai sini gitu. Gue udah dua kali tamat dah Jel. Paham gak? Satu kali tamat plus speed run untuk dua kali tamat. Mr. John-nya belum tamat. Kadang-kadang gue ngakas. Kok bisa gini ya? Apa gue yang terlalu cepet? Atau Mr. John yang kelamaan? Tapi gak juga gitu. Joel bang. Joel udah mati Joel. Gue udah ucapin dong. Waduh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. You got your FIFA. Happy birthday Yoga. Semoga ditambahkan segala terbaik. Mau usaha, mau sekolahnya, mau apa, berkat-berkatnya, rezekinya ditambahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Panjang umur selalu ya. Amin ya. Thank you udah kesini. Assalamualaikum Le. Waalaikumsalam Ilham. Kiki skill nyanyinya biasa aja guys. Buktinya kan gue gak jadi penyanyi kan. Cepet tunggu Eli. ABD Yoga ya. Makasih Yoga ya udah kesini Yoga. Pertama kali aku lihat Yoga kamu di sini soalnya. Oke kita coba fokus tamatin cepet teman-teman ya. Gue gak mau kejadian malam itu terulang lagi guys. Aku tak mau. Halo bang, halo Fitri Utami, selamat datang. Maaf, aku habis nyanyi. Halo Ilham, sehat selalu bang. Amin Utami, kamu juga ya. Kita main cepet aja boy. Boy. Jangan sampai terkom kepencet. Mantap, you can see. Thank you can see. Oke, gua akan ambil bawah ya. Gua akan ambil chainnya kalau bisa. Chainnya di bawah tuh. Kalau bisa sih. Enggak bisa, Deng. Enggak bisa, tunjukin. Bang quotes, Bang. Quotes. Quotes. Tetap lakukan yang terbaik meskipun tidak ada yang mengapresiasi. Sebab suatu keberhasilan bukanlah apresiasi atau hadiahnya, tetapi bagaimana kalian bisa berubah akan suatu keadaan. Lebih ke situ kayaknya quotes-nya. I don't know man. Kayak gue mengalami bahwa kalau kita punya skill, kita punya kemampuan, belum tentu kita di atas. Malah kadang-kadang yang gak punya skill, gak punya kemampuan itu di atas kadang-kadang. Cuman ya udah kali gitu loh. Kita gak butuh pengakuan, kita gak butuh kayak diakui kayak lu gigi banget gini-gini, nggak usah gitu, nggak usah. Asalkan kita punya skillnya ya udahlah. Mau yang lain bilang apa ya sudah, seenaknya udah. Jadi lebih ke situ kayak intinya tetap lakuin satu hal yang kamu suka dengan terbaik, dengan total. Lalu kamu nggak usah kayak peduli dengan sekeliling kamu kayak pada jelek-jelekin kamu atau nggak appreciate sama kamu. It's okay, nggak apa-apa. Biasa aja. Lebih ke situ kali ini guys, gue. Ini gua makan bisa sih. Sudah tersembunyi apanya? Jadi filosofi. Apanya? Jadi ingat sosis bang. Bang nyanyi bang balonku gak mau. Gak mau. Gua gak digaji buat nyanyi sih, gak mau. Ngapain gua mesti nyanyi balonku? Ngapain gua mesti nyanyi? Balonku ada lima. Aku pengen makan balon. Aku pengen tamatin game ini. Gak pengen lama-lama. Meletus balon ungu das. Hatiku sangat kacau.
Aku pengen beli balon, beli 10 yang lain. Bercanda guys ya. Bang Intro dong, apanya maksudnya? Kenapa Fabulblad? Halo bang, halo Haikal, semua datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Oke, kita coba untuk kesini kayaknya. Ya Haikal, anak kecil bawa balon kena jump scare, masa sih? Padahal ngasal. Ya, gua lagi ngide guys, kata-katanya apa, gerakan bagus, gua lagi ngide tadi itu. Jadi gua cocok-cocokin langsung, ya gimana lagi boy, gua ngide langsung. Langsung sampai tamat ya. Tenang, gua cepetin kok, langsung tamat cepet ini, tenang aja. Gua udah kapok sama Telkom. Telkom jalan. Maaf, salah ngomong. Telkom bagus, Telkom baik. Aduh, subscribe wey, makasih channel. Namatin ini game pakai balon, enggak punya balon. Menjadi hiburan, kenapa Sachiko? Waduh, kenapa Yukensi kok waduh? Ada apa kok waduh? Aku belum nonton Bangil Live sampai tamat, maksudnya? Masa belum pernah nonton? Udah banyak kok game-game yang satu kali live tamat. Masa belum nonton? Nonton aja. Nanti mati lagi Telkom. Jangan lupa Telkom. Ampun. Ampun ya aku Telkom. Maafkan aku Telkom. Jadi jangan dendam sama aku Telkom ya. Tunggu aku off dulu. Nanti kalau mati gak apa-apa Telkom ya. Thank you Telkom. Gue jelek-jelek gini gue pake Indium loh Telkom, mohon maaf lo. Banyak yang menghina Indium gue pake lo, mohon maaf ya Telkom, tolong Telkom. Bisa lah diusahain Telkom ya, jangan mati. Aduh. Wah kenapa Syaiful? Matinya sampai besok Telkomnya, gak masalah. Gue udah punya uploadan sampai besok. Gue butuh kalau sampai besok mati ya udah, gua bakal itu guys, bakal buat video aja, 4 lagi atau 5 video gitu, gua bikin gitu. Jadi ya banyak yang bisa gua lakuin di depan. Kasian bang Lee di Minecraft Telkom, waduh tag apanya? Ngawur aja masih bisa diakalin. Gak apa-apa, jadi kayak beda sih guys, gua kayak istirahat satu kali lah beda kayak gitu, kayak lebih nyantai dikit lah. I don't know man, mungkin soalnya gua gak kena Lego kali ya. Kalau kena Lego udah pusing bola gua mungkin. Dan takoyaki mungkin tiba-tiba, oh thanks god gak jadi Lego, pasti gitu takoyaki. Bang give under alok, aku gak giveaway, belum saatnya, belum memenuhi target. Apresiasi untuk Telkom lah, ya gua kan sudah pakai paketannya dan gua pakai 100 Mbps. Apresiasi apa lagi boy, tolong lah Telkom. Mau telah gabak mal no alok boy, we not play, jangan gitu boy. Kemungkinan kayaknya gua give alok sih, 30k bang giveaway game gak laku. Lebih suka diamond atau alok kayaknya, nggak laku giveaway game, tetep poin aja. Misalnya kita giveaway game apa gitu, nggak mungkin laku guys. Yang ikut pasti sedikit, soalnya lebih general kalau kita give diamond gitu sih. Atau pulsa maybe, itu lebih sangat-sangat general lagi kalau pulsa. Emang Anes sudah ditakdirkan untuk main game Genshin Impact, kenapa Takoyaki? Kan ampas kan Genshin Impact. Oh ya, ngomong-ngomong Genshin Impact, Lenwa live gak? Lenwa guys, Lenwa. Main Among Us gak? Enggak. Aku main Bergandin Diamond Dajjal. Emang kenapa Genshin Impact? Dia live. Oh Genshin Impact dia. Bang punya gak game FF? Gak punya aku. Udah aku uninstall, gak punya. Gimana guys? Oh live Genshin. Bakal no live gak itu? Atau live doang?
Kita langsung makan ini ya. Tempesnya gue makan. Asem cupu asem. Kowiler asem. Genshin Impact kematian semua sialan. Gue enggak sih. Gak bakal gue Genshin Impact. Itu mengganggu, bukan masalah mengganggu algoritma guys. Gue gak ngikutin algo gue sih. Kalau gue ngikutin algo itu gue lebih main Minecraft sama itu, sama apa? Sama Lego kayaknya algo gue. Atau game-game RPG ya, I don't know man. Gue gak ngikutin kayak gitu kan. Tidak kejerumus, jiwa buku berkejolak. Jelek loh padahal Genshin Impact. Emang bagusnya apa? WB seterusnya kok Genshin ya, tanda-tanda dia gak mungkin. Ya mungkin dia main tapi dia gak bakal main untuk nextnya gitu. Mungkin dia main soalnya dia liat Pokopo main mungkin. Untuk dijadiin next kayaknya enggak. Nanti bakal jadi itu. Bakal jadi apa ya? Bakal jadi segmented nanti. Ini gak ikutin meta tapi buat meta, iya. Gua kayaknya enggak deh Genshin. Gua gak suka gamenya Genshin. Gue lebih suka di Gimon guys, entah kenapa. Jadi emang Genshin ya. Halo FDark, selamat datang. Nanti aku coba search Genshin. Search aja coba. Free kok gamenya. Bukan masalah free, gak free, gue gak suka gitu loh. Di Gimon kan juga free. Bukan masalah free gak free nya boy, gue gak suka boy. Di Gimon forever. Gua kayaknya satu-satunya youtuber paling niat di Gimon kayaknya. Bisa gua coba live di Gimon guys. Update lah, update di Gimon gua kayak gimana. Kayaknya gua paling niat di Indo youtubernya kalau di Gimon kayaknya ya, gua gak tahu. Soalnya Bang Joy pun kayaknya ya masih segitu-segitu aja Bang Joy. Masih awal lah, masih buat pemula awal lah. Wah abis gue search, bagus juga Genshin. Bagus kok, bagus, cuma bukan game gua guys. Gua gak bilang gamenya jelek. Genshin bukan tipe gameku Genshin tuh. Loh, oh dia bakal mati abis ini ya. Oh dia mati. Tahu ngantinya bingung aku, nganti apa. You forget something forbidden, Dajjal. Apa some forbidden, gak ada yang forbidden di sini. Aku lebih suka di Gimon guys. Gue lebih suka mencintai apa yang gue mainin aja lah. Genshin kematian skip dulu. Oke, dinadanya gue bantai. Nice. Oh jangan, panas sih kayaknya. Kalau kita panas masih oke nih. Di Gimon tetap di hati, mencintai apa adanya. Wah ditangkis ya kan. Gua emang, gua mencintai di Gimon itu bukan gimmick guys. Emang gua suka di Gimon. Jadi bukan gimmick buat review Digifice itu enggak. Gua emang suka sih di Gimon itu. Jadi kayak gua lebih suka di Gimon ketimbang yang lain-lain soalnya. Lagu-lagunya pun kan gue banyak yang inget kan nadanya gimana. Nadanya ya, bukan kata-katanya. Gue gak inget kata-katanya. Mati sih ini. Mati boy. Pasti mati. Digimon gue juga suka. Gue suka banget Digimon. Dan Digimon gue udah di atas banget Bang Joy sih. Banget gitu. Meskipun gue gak pernah live ya. Besok kali gue live update doang. Update sampai leveling mungkin. Jadi kayak gitu. Pak Ali 99 jadi 25 proses gimana maksudnya? 99 25 itu apaan? Apa itu? Kita ngomongin apa? 99 jadi 25. Fdark. Gua enggak tahu itu 99 itu apa sih? Ngomongin apa sih? 25 ke 99 kali. 99 25 apaan? Langsung dapat ampas-ampasnya, langsung bilkok dan lain-lain. Digimon rambel apa gitu? Oh,
Bukan di Gamer Masuk Online, bukan di Gamer Rumble. Di sini yang paling main cuma Oksigen palingan. Hah? Maksudnya? Enggak, kita mau beli apa sih? FDAG mau beli apa? 99 sama 25 itu item apa atau benda apa itu yang dijual? Enggak paham aku, maksudnya apa? Jangan nge-like, masa? Jangan bohong. Yang kamu omongin apa FDAG nih? Item atau game apa yang kamu omongin ini? Aku tak tahu, Azam. Apaan FDAG yang kamu omongin? 99 apa? 99 ini enggak ada 99-nya malah. Enggak jadi, Pak, maaf. Ini enggak ada 99-nya, mentok 30 levelnya ini. Dan kayaknya build gandir yang di switch juga 30. Aku bingung sih kamu ngomong apa. Cuma kita udah setengah jalan, boy, kayaknya. Udah 50% sih, guys. Mau sejam ya. Gak ada 99 iya. Gak ada 99, 30 doang. Makanya aku bingung, apaan 99-25. Kalau sama Bang Winda, Bang, gak suka collab. Gue lebih suka game solo. Lebih asik game solo sebenarnya. Apaan sih? FDAG, tolong dong. Gue jadi kepo, Asam. Apaan tuh? 99-25. Jaga kesehatan, Bang, nanti sakit. Aman. Amin, aku jaga kesehatan kok, santai aja. Thank you ya, Adrian Gaming. Gak ada game yang cocok. Kita itu spesialisnya beda-beda, boy. Gua AFK dulu, Bang. Mantap, Wichan. Spesialis kita beda-beda. Gak ada game yang cocok. Kayak misalnya nih, Bang Winda main sama gua Minecraft. Misal, kalau dia ngomong Minecraft Dungeon, ku jauh lebih jago. Gak balance, unbalance kayak gini. Tapi kalau ngomong Minecraft yang biasa, gue jauh lebih cupu, unbalanced, gak jago. Jadi jatuhnya kayak saling GB, guys, kalau collab itu. Kita belum bisa menemukan game yang kita itu sama-sama menguasai loh debatnya gitu. GTA Online kan gak mungkin, gue gak suka, gak bisa tamat. Dia pun juga gak suka, soalnya membuang-buang waktu juga. Jadi sama-sama aja gitu. Kita, sifat kita hampir sama, cuman kebiasaan kita beda, idealisme kita beda masalahnya. Beda banget. Jadi sifat kita hampir sama sih. Bang, coba dalam 5 menit kayak aku pribadian off. Udah pernah diam setengah jam kan? Biasa aja gua. For Blue Blood. Bang, emang kapan nongol? Emang enggak bisa nongol. Dia lagi ke sepupunya kok enggak salah. Lupa aku. Gua bisa enggak ngomong 30 menit? Coba kamu cek Lego. Kayaknya aku sempet Lego itu enggak ngomong 30 menit kayaknya. Lupa aku. Enggak sampai 30 menit terus sampai menit ke 30 aku lupa. Pokoknya segituan, cukup panjang. Di atas 5 menit sih. Beda idealisme. Oh gitu. Padahal asik ketawanya, ada ajal emang ketawanya. Ketawanya itu bikin planning gua hilang semua, sialan. Yang gue mestinya kayak gini jadi gak dapet, gini gak dapet, dajjal emang. Yes. Kita ambil 11 ini. Kemudian gue bakal ambil 11 ini juga. Gue jaga-jaga. Setelah itu gue akan pindahin yang ini ke kanan, teman-teman. Ke sini. Jadi kita bakal langsung main attack semuanya. Maaf, Bang, harus makan. Iya. Selamat datang, Zard. Makan apa emang? 19 castle, teman-teman. Kita butuh 41. Berarti butuh 50% ya. Habis ini 50%. Cuman udah easy lah game ini lah. Tinggal attack-attack doang lah. Pasti menang, boy. Gua ambil tengah. Esensi banget soalnya tengah. Sama gua bakal ambil ini, guys. Ini gua ambil. Lalu yang ini dajal enggak bisa ya, dia pintar banget, Asam.
Ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Tengah keambil. Ini ibu kotanya gue ambil kayak gini. Oke guys, ikan hiu makan aing. Udah jadi ironman belum? Makan pisang goyang. Oh gitu. Masih berapa lama bang? Setengah. Gak tau, setengah lagi guys. Gue masih mau mencapai 50%, gak tau. Setengah. Kamu udah nanya apa Fda? Masih dibahas tuh sama Amy. Dia nanya apaan. Gue gak ngeleng bang, amin. Dan nanti kita bakal live itu ya, mungkin, mungkin ya Harry Potter guys, gue pengen live sisanya. Kan ada sisa-sisa kan 3, 4 sama 7 bagian 1, 7 bagian 2. Mungkin bakal gue live kalau gak konten, ditunggu aja. Gue pengen tamatin semua game HP sebelum yang PS5 muncul game HP-nya. 1,5 jam lagi mungkin, mungkin, I don't know. Gue lagi main cepet soalnya ini mungkin ya, gak tahu gue. Ini gue usahain main cepet aja, santai aja. Jangan lupa guys, like, subscribe bagi yang belum, thank you banget teman-teman. Ini, lihat ya, ini gue main cepet asam. Set lo, boom. Gak gitu juga boy, main cepet. Pakai jengkelnya gue sama Telkom, main cepet gue. Bangunan jadi kepo. Apanya? Mainnya hebat, hebat kenapa mainnya? Oke dapet. Ini si Luna. Si Luna kita bakal langsung, enggak, mati nanti. Kesini aja. Naganya nutupin. Nah ini udah oke kayaknya. Anjingnya ke depan. Yuk tag yuk. Oh gua makan aja anjingnya nih, lumayan nih. Gue makan aja guys angelnya. Ya ngapain boy? Oh dikasih defense. Apa yang dibenci pada saat main game online? Putus kan koneksi kan? Pingnya, jumping atau gimana? Mungkin itu mungkin. Asem kuda gua asem. Close. Close mati abis ini sumpah. Gua matiin close. Buset. Dilawan asem. Cahaya. Semoga aman lah. Amin. Oke guys, saatnya kita untuk beraksi guys. Kita bunuh close. Gua pengen matiin dia. Jengkel gua sama close. Wait. Kemudian ini bisa nih. Kita tekan glossnya. Oke, kita pakai bahamut mati kayaknya glossnya itu ya. Habis itu gua pindah ke anjingnya ini. Gua akan bunuh aja. Ganggu soalnya. Oke, kayaknya kita butuh otak juga kayaknya. Buat nyicil supaya sakit ya. Udah fast play mestinya aman guys, percaya aja aman guys, jangan aneh-aneh. Kita ambilin ya kudanya yang di belakang, mantep banget boy. Oke kita langsung sikat glossnya sekalian bonus sama siapa, Giz ya namanya, aku lupa mesnya Giz kayaknya. Glossnya mati. Dia bakal hilang. Oh, Kikmon, bukan Giz. Oke, Kikmon. Kita coba bunuh Kikmon, mungkin mati, mungkin. I don't know. Mati please Kikmon. Boom. Oke, Kikmon mati. Tak semampus dia. Sisa si Shogun. Shogun boleh juga sih. Buat pemula Shogun boleh juga. Cuman kayaknya kita enggak bisa untuk ngalahin Shogunnya, teman-teman. Atau bisa ya? Wait. Atau bisa Shogunnya? Bisa kayaknya. Game-nya rumit. Disikat naik pun apanya?
Ada gulu-gulu bang, gulu-gulu apaan? Aditen lol. Aditen lol apa tuh Aditen lol? Bisa sih kayaknya guys, kayaknya bisa. Gua coba dulu ya. Wah ini nggak bisa Sontoloyo. Bisa nggak ya? Gak bisa sih. Gak bisa, gue ambil angelnya aja kalau gitu. Gue matiin. Gak bisa boy. Angelnya bisa mati kemungkinan. Kita giniin dua kali, angelnya mati. Bisikan pakai apa? Gak tahu. Meski bibir ini gak pakai apa, bukan berarti utak merasa beda. Wasem, Ekne. Ngomongin Mayu kah? Ngomongin Mayu, Ekne. Oke kita pakai Oliver teman-teman. Ya kita pakai Oliver. Jangan ada ampun boy. Ngapain bang itu nggak tahu. Fokus sebelah dulu mantap S. Pengkhianat si S emang ya. Oke guys jangan lupa like subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Gue masih cepet sih Asem. Oke gue attack. 148 teman-teman. Bisa nih. Ih gila sakit banget. Kita kasih bad attack. Mau nonton Nono. Oh Nono. Nono live. Itu laku bang. Masa laku? Ngapain bang Ekne? Ekne nyanyilah. Jangan diketik. Iya kamu nanti tag aku aja Ekne di IG. Tapi aku bisa menilai seberapa bagusnya Ekne. Aku taunya yes yes. Oh gitu yes yes. Yang heavy. Meski aku gak tahu bagaimana. Gimana? Na. Gue lupa asum. Yang ada lakunya heavy ya. Aku taunya Aedes. Gue gak tahu. Meski enggak ada kayaknya enggak ada yang masuk bukan HIV tuh. HIV kali. Enggak ada lah aku HIV kayak gitu. I don't know man. Enggak ada HIV kali itu lagunya bukan HIV. Iya itu HIV mungkin. Itu HIV. Bukan Hi-Fi. Ayo dari situ openingan Naruto. Gak tahu. Mungkin HIV mungkin. Mungkin ya. Bukan Hi-Fi tapi HIV guys mungkin. Gue gak tahu itu. Gue nadanya aja bingung yang mana. Kayaknya gak punya dia lagu kayak gitu Hi-Fi. Oke selesai kah? Yang kanan belum boy. Kalau HIV aku percaya sih. Emang lakunya seperti itu kalau HIV. Oke kita attack ibu kotanya Leoninya guys. Oh full power 2 Phoenix. Boleh. Boleh sih. Plus 1 Angel. Mantep sih. Mantep sih itu. Gua acak-acak aja nih 2 Phoenixnya. Halo bang, telat enggak? Enggak telat kok, Anto. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, Anto. Thank you banget. Halo Mama Givari, selamat datang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Makasih banget, teman-teman. Thank you. Gak ada yang telat, guys. Senang aja, guys. Bang, tau ini Jojo? Gak tahu aku Jojo. Gak nonton aku soalnya. Aku taunya One Piece, High School, DxD, Digimon, lebih ke situ. Andika, apanya Andika? Ya ampun boy, udah pegang Phoenix malah kayak gitu sialan. Oh nggak telat bang, enggak sih bang Indah, nggak telat. Jangan lupa untuk subscribe, makasih banget teman-teman, thank you. Oke kita lihat ini bakal ada apa boy? Ada yang join asem Kazen guys.
Kazan, tekasan Kazan, join. Di depan sana. Kenapa di depan sana? Wait, gue balasin WA penting soalnya. Itu pada mati kah? Teman-temannya mati atau gimana? Anjingnya mati boy ini. Subscribe dulu lah, makasih for Blue Blood, makasih ya. Maaf guys ya kalau gue main game yang mungkin katanya kalian gak suka atau kalian gak tahu banget, maaf banget. Soalnya this is my misi dong teman-teman ya. Misi dan visi gue seperti ini emang. Ini bakal ke atas gue ambil. Ini gue mesti dapat blok-blokan boleh enggak. Ini ke atas gue ambil, gue mesti ngeblok. Ngebloknya berarti ini tiga doang, ini tiga. Ini sih kalau mau. Ini gue kasih Miguel ke bagian sini. Gue mesti blokade yang itu soalnya. Habis itu gue akan kasih Dogal kayaknya. Dogal sama Miguel kayaknya udah cukup buat defend kayak gitu. Ini kok, oh enggak ada. Kita save dulu. Halo Bang Ale Jo, selamat datang. Bang Ale Anima Jojo itu Jotaro One, oh Jump Force. Gua enggak tahu Andika Sasongko. Gua enggak begitu ngikutin. Soalnya gua enggak pengen ngikutin aja sih. Gua pengen menghemat waktu gua dengan kenangan yang gua suka aja. Bagus kah animenya? Jam, kenapa jam? Oke kita ambil guys. Next kita ambil juga yang itu. Ini gua akan ambil sebelah sini supaya kita bisa bersihin sebelah sini guys, supaya bersih langsung. Ini juga kita majuin ke atas gini. Setelah itu kita akan ambil, kita geng sebelah sini, kita geng ini. Gua bakal ngegeng yang ini sama kita sikat yang ini. Nah jadi paling enggak kita dapat wilayahnya semua, ini semua, ini semua, ini sisa nanti. Ini udah belum ke atas belum ya, ini udah, ini ke atas selesai boy. 60% selesai kak, paling enggak game ini udah. Besok Lego Hitman kali. Nggak tahu, hitung gua aja. Nah keduanya kayak Digimon kayaknya guys. Gua pengen update dulu Digimon. Kamu lukai, aku tak peduli. Nggak tahu lagunya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta yang cinta seperti ini? Gimana? Da la la na 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 na. Gimana? Na 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 na. Ku tetap setia. Gimana aku lupa sem? Aku cuma punya hati. Gua lupa sialan lagunya. Kamu berbohong. Yeah, I don't know. Gimana lagunya? Lagu lagi, I mean. Tolak enggak? Enggak, I mean yang pertama boy. Mungkin hanya AM yang percaya gue bakal live mungkin malam ini. Yang lainnya mungkin udah gak percaya, mungkin masih kayak abu-abu kayak wah mungkin gak live gitu. Tunggu dulu. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Gimana? Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Gua lupa sebenarnya. Gimana? Hai Bang Leblak, enggak Raditya TV. Gua kalau sudah lama enggak tahu lagunya, gua lupa guys nadanya gimana? Gimana? I don't know man. Seperti lagunya kayak Bobo ya. Bobo aja gua lupa lagunya kayak
Ijin no say, aku gak tahu mesti bagaimana. Bobo boy, bobo boy, oh si puden, aku gak tahu bagaimana. Aku selalu lupa guys, apa yang mesti aku lakukan dengan semua ini. Aku sukanya, aku hanya mau nonton. Bobo boy, bobo boy, bobo boy si puden. Jadi kayak aku lupa guys, kalau lama-lama gitu gak pernah bisa lagi, lupa sih aku Ustaz. Tak usah tanya mengapa, oh gitu. Aku cuma punya hati. Taunya gitu doang langsung aku. Nantang si kambing. Dia enggak out dong. Berarti nantang nih. Keduanya cukup le cukup. Cukup. Cukup tak lagi cukup. Tak lagi saja gitu ya. Apa yang aku tahu, mengapa kamu gak mau namatin game ini. Gimana ya? Cukup tak lagi cukup. Lagunya siapa itu? Lagi dada Keisha ya? Dada. Aku lupa sama Keisha maybe. Kayak aku ingatnya kayak Momo Keisha. Keisha mungkin. Wah Dajjal. Ku menangis melihat betapa kejamnya Telkom padaku tadi malam. Aku enggak tahu lagi mengapa kau dimatiin. Oh, ku menangis gitu enggak sih? Melihat aku mesti ngulang game ini lagi, tapi aku usahakan supaya tamat gamenya. Mati kamu Leonus, asem, mati kau Queen. Terbuka asem belakangmu Queen, kau pasti akan mati. Dan ku akui semua tentangmu. Tahu enggak lagu itu? Lagunya Afgan. Ku lupa yang mana. Kunci hati pokoknya. Na 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 na. Sudut pandang gila. Lupalah. Oke, kita matiin, guys. Langsung mati. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang paling pahit hidupku. Namun mengapa kamu sampai matiin Telkom kamu? Mengapa kau lakukan itu? Padahal aku sedang live. Gitu ya lagunya ya. Lupa-lupa inget selama. Aku Sheila on 7 dong. Dan bila esok mati lampu, tetaplah aku gak apa. Aku sudah biasa. Dan bila nanti koneksi mati, tidak apa, aku akan mengulang besok ini. Dan aku akan menamatkannya tanpa putus asa. Lupakanlah saja Telkom, walaupun itu bisa membuat live ini mati dan tak bisa untuk live lagi. It's okay, langsung saja kita bilang ke Telkom. Gimana ya, kebanyakan kata kayaknya. Langsung kita bilang ke Telkom. Ya kayak gitulah. Dan kan, dan bila Telkom, dan mungkin bila nanti. Bagaimana Sinta Bobo? Bobo aja. Halo Bang, halo gaming, semua datang. Drama Telkom, lagu non etak, aku gak tahu. Lagu Shinchan, gak tahu aku. Cuman
keliling kota. Aku gak mau kalau gak pernah live. Aku suka ketika live game-game yang bisa tamat. Kamu jangan pernah kasih aku sebuah game yang tak bisa untuk tamat sekali. Mungkin itu mungkin lagunya Shinchan ya. I don't know man, kayak gue lebih happy gitu guys. Gak live sekali tuh kayak gue lebih happy gitu feelnya. I don't know man. Lebih happy aja gue gak live sekali ya. Tadi siang kan gak live. Eh happy aja gitu. Waktu bukan gue yang emang setting semua itu. Tapi lebih happy aja boy. Kalau gue gedean bang, masa sih? Langsung bilang ke Mas Agus. Oh gak melalui Mas Agus. Mas Temon. Nahan tawa aku, kenapa nahan tawa? Shinchan Gamer Edition. Kok nyanyi katanya gak bisa nyanyi, kan udah digaji. Gue gak digaji guys buat nyanyi guys. Jadi ya udahlah. Aduh, aduh. Karena live itu capek. No. No sih. Sama aja. Lebih capek gak live, soalnya mesti ngedit video. Live lebih enteng sebetulnya. Asem ini auto win sih ini. Let's go matamu let's go. Kau bakal out kan? I'm not kid. Kita lihat. Lagu Doraemon bang. Gak tahu aku lagunya. Ah gak tahu lagunya. Gimana lagunya? Aku cuma ingat la la la. Aku sayang sekali. I'm Doraemon. Cuman itu doang apa? Gimana? Gue lupa sih lagunya, tutupannya aja gue lupa. Lah tambah mood. Enggak juga. Live itu mood gak mood. Paham gak? Mau moodmu lagi bagus, mau moodmu lagi jelek itu live. Kalau konten mesti mood, paham gak? Jadi kalau kalian bikin konten, kalian mesti mood. Mesti punya mood buat idenya, buat ngomongnya, buat apanya gitu. Tapi kalau live mood nggak mood, masalahnya paksa. Kamu cowok, kamu cewek, paham bang? Mencoba bertahan, sekuat hati, layaknya gimana? Mencoba bertahan sekuat hati ya. Akhirnya kita menamatkan gamenya. Aku gak tahu bagaimana bisa untuk kita tamatkan. Tapi aku hanya ingin menamatkan game dajjal yang ada di dunia yang fana ini. Itu kan lagunya kan? Nice. Gila adu ben. Adu ben asem. Itu ada ben pasti sih. Oke, next. Ini kita belum 1.5 jam ya, kayaknya udah mencapai 26 kayaknya kastilnya, maybe. Kimino, Cibabe, Kitoko, Wasatsu. Apaan tuh? Apaan? La la la, aku sayang sekali Doraemon. Gimana ya? Na 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 na. La la la, gimana ya? Awalnya gue gak ingat asal. Ingin dunia ingin. Da 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 da. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan kantong embahmu. Ayo semua kita langsung saja beli ya, pakai kantong dompetmu. La la la, aku sayang sekali I'm Doraemon. Gitu kan ya. Aku lupa.
Hang pi mana bang? Hang pi mana? Apaan? Hang pi mana? Siapanya? Oh, udah timang oleh. Hang pi mana? Gila bang Elan main sesuatu yang gak berguna sem. Main tales gundul. Maksudnya dia itu main yang lain gitu, jangan tales. Aku fokus lagunya aja, gak usah gamenya. What the hell man? It's okay sih, gak masalah. Gue gak memaksa sih. Tidak apa-apa teman-teman. Gue bakal di Meteor Doom kayaknya. Tapi maybe kita bakal aman mungkin. Soalnya kita akan ambil bagian sini teman-teman. Bagian esensial dia tengah. Kayak aku ya bagus bang, thank you Agna. Osukase si my bae. Itsukamuo yumewa samaite. Ayetes ayetes bang. Woi kok jadi lagu gak tau. Oke kita fokus dulu ya. Dapat segini ya. Oke mantep. Mantep Wah gila sih itu. Satisfying boy. Gua tahan dulu pakai Loki di situ. Dan kemudian kita langsung ke sini aja teman-teman, berdegus kita majuin lilitnya ke situ. Lalu ke sini lilit lagi tengah. Udah boy bisa nih. Kita tunggu dia nge-tag, enggak dia nge-heal dia. Gacau nge-heal dia. Mr. Leo, the next master chef. Aku enggak suka master chef, enggak bisa masak aku. Enggak bisa masak aku, guys. Asem dia ngapain asem nge-heal? The hell man. Seriously? Wow, mengakui hebat aku. Full lagi dong. Usaha aku sia-sia dong. It's a bell ya. Kita pukul aja, it's okay. Gua gelap, dia putih. Meteor Doom kah? Oh enggak, di Geno biasa. Ah, cupu langsung Genonya. Oke, okay, miss, level awal dia ya. Level 2. Gua banget Agno, apanya? Lewati gunung, lewati lembah. Kamu kok suka nyala kuda jal ini. Yang penting kita tamatin gamenya. Asem di heal dong. Hebat. Gamblingnya gue suka. Di heal dong sama dia. Gue suka sih. Kita ke heal tapi dia nge-heal semua. Gue suka modelannya. Habis ini gue musnahkan Asem. Satu batalion. Hah? Iya udah jadi tempers dia emang. Ya emang kita mainnya udah lama kan ini. Pasti udah GG lah musuhnya lah. Oke kita pakai Meteor Doom boy. Gua tunjukin siapa itu yang bisa ngomampuan Doom. Mati kamu Asem. Gua ambil tengah-tengahnya lagi. Gua fokusin ke tengah-tengah itu. Paling enggak kena ke bishopnya dia paling enggak. Cupu tapi Asem Doomnya. Beda banget sama Lilith guys Doomnya. Tapi it's okay lah buat nyecil, it's okay lah. Ke Asmid ya guys ya, kita akan fokus ke Asmid kalau bisa. Gua pengen bunuh Asmid sih ini. Asmid, tekemit-kemit 1999 game ini, iya. Ibunya Haji meninggal karena apa ya, lupa. Ibunya Haji kok ya, gua gak tahu. Subini Sugeki bang, apaan tuh. Oke mati. Phoenixnya mau mati. Golem mau mati. Oke mati Scorpion. Kamu salah pilih musuh sialan. Oh lihat tuh. Mati. Penuh dengan kematian ya musuhnya ya. Asmid pun juga mau meninggal boy. Masih bisa gak? Asem gak bisa Asem. Oliver ada gak Oliver? Gak ada ya. Beguil adanya. Kita bekuin kali. Gue gak tau se-efektif apa ya. Dia api masalahnya. Wih efektif banget sebetulnya sih. Kita ambil anjingnya dia. Mas mampus kita buka jalan. Ini mati gak ya? Oh mati pada. Halo bang malam. Halo Emmanuel selamat malam. Gue gak tau Ekna lagu itu. Nah, sekarang gue mati, enggak tahu. Gue enggak tahu yang itu. Yang penting kita doom aja, guys. It's okay kita doom.
Mati ini pasti. Asminya mati meninggal. Haruskah ku mati karenamu? Gitu kan ya. Gua enggak tahu lagunya siapa. Menjadikan segalanya menjadi nyata. Gua enggak tahu lagunya siapa by the way. Kayak sempet tahu sih gua. Wah, Dajjal. Sakit banget langsung. Mati jalan, banyak ngomong kau. Hah, match gadungan. Gua ambil Griffin-nya. Mati enggak? Matilah beda elemen. Dajjal enggak mati. Maya tuh nice. Karena aku mencintaimu dan nanti ku hanya untukmu. Enggak tahu. Karena ku mencintaimu dan hatiku hanya kayaknya enggak gitu deh. Beda kayaknya beda lagu. Enggak tahu aku itu. Lagu ada band, oh ada band. Kalau enggak ada band gimana? Oke, dia mau mati dulu satu hit. It's okay, dia mau untung satu hit enggak masalah. Sakit banget langsung lilitku. Oke, sudah kita dapetin lagi 2 kematian di bos musuh. It's okay, teman-teman. 2 lawan 3 menang 2 ya. Dah. Kok dia enggak ngelawan? Yang atas. Wah, enggak bagus. Itu Bang Winda mau main Lego Marvel ya? Tumben banget malam. Makan daging unta, Bang. Kenapa? Enggak tahu makan daging unta apaan. Dia galau, Jana. Malam itu penuh lagu galon ya. Galon. Oh, ini yang dadanya kena itu ya. Apa nih? My name is Iria. What His Majesty gave me a home, gave me my name. I will not lay a hand on him. I would rather die. Only His Majesty may command me. Kalian bel gak tahu? Ada dah. Iya, kemarin galau Jana. The ruins. You destroyed them. Your Majesty, command me. You've made such an ugly. Kalian kenal tuh setan enggak? Enggak. Yes. Taunya bel setan, bukan bel setan. Apakah ini disc 2? Kita akan lihat. Bikin band yuk bang, nama bandnya Leo Band. Waka. Gua ngejuk bang. Dulu gua pernah ngeband soalnya. Jadi gak usah kayak gitu-gitu. Pas actingnya gak begitu suka kalau Inggris. Wah, jangan pilih-pilih guys. Kita gak digaji untuk memilih-milih voice acting teman-teman ya. Gua ambil tengah di sini. Ini bakal gua pindahin dulu ke tempat lain. Asem stuck dong. Stuck sih jalan. Kesini berarti. Asem gua stuck jalan. Ini ke atas, ini ke sini. Ini kosong belum bisa. Ini ke sini, sikat. Cek dulu. Ya kah? Mantap Bang Ben. Loh, aku menang Ben dulu waktu SMA. Karena aku sudah pernah bilang. 12 kastil lagi, guys. Kita akan lawan bos 12 lagi, boy. Cepet ini, boy. Oke, guys. Kalian tadi suka enggak? Gimana akunya? Gimana?
Gimana lagunya? Coba coba ketik lagunya coba, kata-katanya. Mungkin gua ingat. Gimana gimana lagunya? Itu enggak penting, itu enggak penting. Ini enggak bisa nge-tag pasti kan. Iya, enggak bisa nge-tag. Enggak bisa nge-tag. Enggak bisa nge-tag. Ini bisa. Kasihku sampai di sini kisah kita. Mengapa kamu enggak namatin kisah kita selesai? Kamu enggak namatin game. Itu ya. Oh kasihku sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Gitu ya. Aduh. Gua suka tapi gua enggak begitu ngefans. Nanti kayak apal-apal dikit-dikit doang, guys, lagu-lagunya itu kayak. Gimana ya? Namun kau tak lihat gitu ya. Terkadang malaikat tak bersayap. Itu kan ada lagunya. Apa namanya? Malaikat juga tahu ya kalau enggak salah. Malaikat juga tahu. Aku kan ingat gua dikit-dikit. Nanti ada modif sudah mantap, nice. Kopi nanti. Baru aku habis, Bang. Pamit dulu. Bye bye. Waalaikumsalam, game. Kasihku sampai di sini ya. Kita mesti nge-push dengan cepat. Jangan lama-lama. 12 kasti lagi, boy. Episode kali ini lebih enak ya. Kita enggak di-invite sama sekali. Kalau di episode lalu kita di-invite 3 kali kalau enggak salah, atau 4 kali. Dajjal emang yang invite-invite. Gua mau ngetik malah gua ngedit teks jalan. Oke, cepat cepat cepat. Asem. Susah banget asem. Lagu Mahen, Bang, enggak tahu Mahen. Enggak tahu sama sekali kalau ini Mahen. I don't know Mahen. Lama-lama nanti dimatiin lagi apanya. Iya, makanya mesti cepet lah gue lah. Ini 1.5 jam, guys, mau selesai udah 1.5 jam. Udah gila gue mainnya. Ayo Lancelot, Lancelot, Lancelot. King ya kamu ya. Set. Lancelot aja yang kita bas miasan. Gue ambil kadalnya. Tinggal dikit, Liziki, kadal. Lalu gua akan ambil ininya, Griffin. Pakai gelap. It's okay kalau kita pakai gelap aman. Pasti sakit deh kita. Habis itu kita akan lindungi dengan bambu di bawah. Kita naga lawan naganya dia. Gak kena, miss. Sayang banget levelnya masih kecil dia. Anjing di belakang. Lalu kita kayak gini. Ini kayaknya gua agak takut untuk maju ya, tapi ya enggak apa deh, supaya cepat tamat ya. Kita attack aja level 5. Masa kena, boy? Enggak lah. Untung enggak kena. Lalu Bahamut muncul. Ini benteng Amekia. Enggak tahu, ada Leonia masaan, enggak tahu. Masa ini last benteng sih? Enggak tahu aku. Lupa, enggak lihat. Kayaknya enggak deh. Oke, lensnya gua fokusin ya. Supaya gua bisa nitilin dia pakai panah-panah kayaknya. Davi boy. Davi boy. Itu lagu favorit gua dinyanyiin yang mana? Oh, gua enggak tahu main. Maaf, enggak bisa. Mahen enggak tahu aku, guys, Mahen. Mahen kematian gua enggak ngerti. Wah, ini dajjal sih ini, sumpah. Lensnya bisa kena sih ini. Boom. 99 bagus.
Asem hilang. Gua sangkain dilawan, malah hilang Asem. Gila, sakit boy anjing gua. Kasih api boy. 4 slot ya. Iya, 4 slot. Yang kena 2 is okay. 122, 120. Ya, ketinggalan akannya. Asem. Masa ada last benteng? Enggak lah. Kalau dia last benteng dia enggak bakal escape sih. Bakal mati dia. Yang jelas. Bakal cepet ini guys, tenang aja guys. 2 jam kayaknya. Gue lagi main cepet banget teman-teman. Pengen punya naga tapi sesat, gak boleh loh, bahaya loh. Naga itu nanti makanannya apa? Kamu dan ayah dan ibumu makanannya nanti naga itu. Oke, kita majuin aja teman-teman. Kayaknya kita lastnya lawan Leonia sih kayaknya. Entah kenapa feeling gue kayak gitu sih guys. Bahaya Norgard udah dibunuh sama New Almekia. Sisa ya New Almekia sama Leonia. Dan Leonia pojok atas. Kayaknya sih Leonia lastnya ya. Tim paling kuat guys Leonia itu. Di episode lalu. Tapi aku makan lagi naga, jangan bohong. Bang gak bakal membership? Enggak, gak mau. Aku gak suka membership. Belum tahu fungsionalnya yang bagus gimana membership soalnya. Jadi aku gak buka dulu. Buat apa wes? Ya escape. Gua sangkain ada perlawanan boy. Escape boy. Ya udah gak apa-apa, kita langsung play ke tempat yang selanjutnya aja. Oke dapet. Ini sebelahnya. Wherever you are, always make you smile. Gak tahu. Gak tahu. Kalau Indonesia gue masih bisa menduga-duga guys. Gue gak tahu kalau boleh. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu mengapa kau tak cinta. Semua yang telah kamu lakukan membuatku mengatakan semua. Yang ku yakin hanyalah di sini saja. Kamu jangan kasih lagu yang lain. Apalagi bukanlah lagu Indo. Lagunya siapa itu? Gua gak tahu siapa. Cepat cepat cekatan. Nice sekali, mantap. Tambah nice sekali. Apanya? Gak usah. Buat apa Misael? Jangan lupa guys like subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Kita butuh main cepet sih. Gue takut sih dimatiin. Dan gue pengen tahu kalau kayak gini secepat apa sih bisa tamat. Gue pengen tahu sih. Aku sayang ibuku. Mantap aku juga. Nah kan barusan muncul. Apanya? Pada nonton om-om betul cupu banget loh om-om. Semua live-nya gangguan? Enggak. IndiHome gangguan. Bukan live-nya. Beda. Kalau live-nya berarti IndiHome enggak gangguan. IndiHome-nya yang gangguan, boy. Memang ngedaan, mantap. Itu lagu untuk Aimi, Bang. Asem kayak bisa nyanyi aja. Ups. Om-om gundulmu kenapa? Kenapa kok gundulmu, om-om? Huh? Ini bakal cepet ini guys kayaknya. Percaya gak sama gue bakal cepet? Tapi gue bingung sih. Yang jadiin cepet apa ya? Padahal speednya sama. Gue gak double speed. Komponennya sama. Gue gak ubah-ubah. Yang jadiin cepet apa ya? Gue gak tahu sih. Asem. Jangan bohong Aimi. Om Nono Live. Oh 11GB in game. Oh gitu 11GB. Ya aku PC segitu, 12 gundul apanya. Oke. Oh, kita lawan New Almekia guys, kelasnya. Paling atas New Almekia, paling pojok. Gak tahu deh, coba aja dulu. Jangan sampai gue sentol lagi ya, Sam. Padahal kayaknya gue gak cepat juga. Gue baca episode lalu, kok bisa lebih lama ya, 2,5 jam ya.
Oh, soalnya gamenya lebih ke kepala geng ya, makanya cepet ya. Oh gitu. Kamu datang dalam kembali kehidupan jadi Sabtu dan kehidupan kedua semuanya jadi lebih indah. Siapa yang melaksanakan berusaha mewujudkannya, mantap. Baik, siapa itu Fdark? Kayaknya kamu mengcopy paste kayaknya. Itu lebih ke intinya doang ya Kojul ya. Jadi lebih ke hook 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 hook, intinya mana kepalanya, pantai pantai pantai, lebih ke situ ya. Kalau episode lalu enggak ya. Dajjal. Ini adalah momen-momen yang sangat gua enggak suka di sini guys. Change this. Yeso. Ini dia dua. Dragon Ball songs. Oh, Dragon Ball. Aku enggak tahu ada Dragon Ball. Emang kayak gitu ya Dragon Ball ya? Oh, ini mat. Enggak, salah. Kita ke sini sih, enggak bisa, boy. Ya udah kita ke situ. Oke. Okay. Oh ya, ke situ betul. Gua enggak bisa dapat banyak nih. Itu Dragon Ball. Oh. Kalau ini udah betul digas ke ketua gengnya, mantap. Makanya cepet ya. Oh, gitu. Anggaplah 2 minggu cuman main-main, aku terus kembali, jangan bohong. Oke, okay, guys, kita push, guys. This is the match. Atas mati. Atas gua mati. Samping gua meninggal. Ini pasti mati juga, kepepet. Habis itu ini akan ke atas, teman-teman. Nice. Dapat. Ini dapat. Ini dapat juga. Oke, guys. Rasanya itu bisa dilakukan ke depannya, lumayan nge-push tamatin game, lumayan ya. Betul. Tergantung gradennya juga, boy. Gua takut asem kalau gua enggak over kayak gini. Gila tuh join New Amekia, Shalan. Enggak join gua aja, Shalan. Apakah Aime Sultan, Bang Lee? Sultin Aime, bukan Sultan, Sultin. Lu kerasukan putu ya, apanya? Bawa-bawa tamat. Masih tamat. Yang enggak bisa namatin mungkin lampu mati, mati koneksi gitu doang. Masih tamat, boy, ini, guys. Tenang aja, boys. Pasti tamat, teman-teman. Dia mau kemana, Sem? Kamu dapat connector baik di dunia ini pun itu enggak menyelesaikan masalah, jalan. Ayo. Gua request, guys, ya. Next gua pakai Zemekis. Zemekisnya enggak jadi yang kelima, yang keempat aja ya. Yang kelima kita pakai Chai yang hijau. Yang episode 4-nya kita pakai yang itu, Zemekis. Gua pengin pakai Zemekis. Gua pengin tahu gitu loh. Dapat ninja, dapat apa? Gua pengen tahu. Bakal OP banget sih sama Kis. Tapi nggak begitu. Cuma nggak mau menjadi Afrikan lagi. Emang kamu nyombongin apa, Yon? Emang kamu sombongin apa? Apa yang kau sombongin? Sama Kis lebih cepat lagi. Iya makanya. Aku pakai Zemekis saja. Pengen kepo aku. Kalau aku nge-push aku dapat siapa saja, gitu loh. Kan kalau quest kan dapatnya kan aneh-aneh kan kalau quest. Pengen tahu aja. Besok tanggal 1 ya, guys ya. Atau tanggal 29 besok, Mas Yan. Bulan ini sampai 31 apa sampai tanggal 30, guys? Bulan ini. Tolong dong, cekin. Soalnya bulan 2 kan gua mesti main Crash Bandicoot tuh. Pasti mainnya malam gua. Soalnya tuh gamenya nge-push banget gua. Gua enggak akan main siang. Kalau Mafia gua masih mau main siang. Kalau Crash Bandicoot kayaknya malam deh gua main. Langsung 4 jam gitu kan. Lihat, coba lihat muka Almina. Lihat muka status. Bulannya sampai 30. Oke, makasih Violeta. 30 ya. Berarti gua masih ada 29 30. 4 lah, setengah minggu berarti. 4 days, setengah minggu lah.
Berarti tanggal 2 tanggal 2 malam kita main itu. Terus sama Dikun 4. Gua udah beli gamenya. Entahlah, aku bersalah semua banget ini. Ya kalau memang masalah Kingdom Hearts salahmu sih. Tapi kalau masalah yang lain kayaknya enggak deh. Enggak ada salah kamu. It's okay. Asum. Gua lupa loh dia bisa nge-heal. Oh, dia bisa nge-heal ya jadi king ya. Oh. Boleh sih. Tunggu ya, Almi ya. Emang gua pakai Almi ya? Oh iya. Udah. Kamu pakai itu aja, pakai pause. Udah aku liatin. Supaya lebih cepet soalnya. Itu ya Almina ya. Udah. Emang enggak ada kah di Versena? Aku enggak pernah lihat di Versena masalahnya. Almina itu. Mungkin dulu enggak dapet mungkin. Enggak ada ya? Emang enggak ada ya? Aku enggak pernah dapet soalnya, tapi di sini tiba-tiba dapet. Curhat ke lu Leon Le. Ngetak ke gua. Oh gitu. Apa yang ngetak ke apa dong? Kamu mau pamit bang? Iya, bye bye. Selamat recording. Makasih bang udah menghibur aku tanpa memberikan akses. Mantap Tirtana. Thank you ya teman-teman ya yang udah sini. Jangan lupa like subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Oh my god. Dikit lagi gua tamat juga sih. Gua bakal istirahat kayaknya nanti. Main di Kimon dulu. Ini kayaknya gue bakal majuin aja pakai ini. Mau apa recording atau nol nih? Gak tahu. Nol palingan. Emang kamu mau recording apaan? Game apa emang? Ih tebel dia. Enggak sih, gak tebel, gak jadi. Gak tebel langsung. Gak jadi guys. Oke kita sikat. Dapet. Kemudian gua akan sikat Black Knight-nya dengan Divine Judgment. Supaya mantep. Jul mengikuti jejakmu, mantap. Aku pamit dekat dengan Nono nih. Dajjal kau Jul. Mati? What? Seriusan mati? Lemah banget ya. Lemah banget jalan. Malu-maluin Lancelot aja kamu. Oke ketahan. Phoenix-nya gue bisa main ke sini Phoenix-nya. Emang anak itu agak sakit loh. Anak apa? Anak-anak apa? Anak apa maksudnya? Anaknya Amy. Apa yang sakit? Oke mati guys. Mas mati. Kita langsung basmi aja. Ini siapa? Coyal. Oke dapet. Apa sih Coyal? Kita panah Coyalnya. Oke 2, 3, 4. Boleh. Masih panjang gak bisa. Hilang dia. Waka. Saya guys gue pengen memastikan tinggal berapa apa stage lagi. Bang speedrun robbery bang. Game apa itu? Kayaknya game jelek. Iya Coel itu adiknya. Oh adiknya itu Polai. Gue dapet apa nih? Kayaknya game jelek sih. Oke Peternus teman. Kita ke atas. Maaf bang pesan masuk. Gak apa Kevin, it's okay. Jangan lupa like subscribe sebagai yang belum. Makasih banget teman-teman. Kita butuh tamatin cepet. Sebab gue bisa bobo lebih cepet. Asem. Istirahat dulu boy gue. Bunuh Leonia. Dapet Isfas kalau gak salah. Isfas kayaknya enggak deh. Isfas kayaknya enggak. Kita dapetnya ampas-ampasnya kayaknya. Gak mungkin Isfas sih. Isfas jago asem. Biasanya kalau kita bunuh-bunuh dapetnya ampas-ampasnya. Oh dapat Charlin sama itu. Sama siapa? Sama Langwobok mungkin dapat.
Tapi kalau Isfas kayaknya gue gak yakin, guys. Terlalu mahal Isfas. Bagus Isfas itu. Wow. Leonese, wow. Kita ambil jalan yang ke sini. Supaya lebih cepat. Ini ke tengah. Ke tengah gini. Tengah, banyaknya tengah guys ini guys. Raizen mungkin ya, mungkin Raizen mungkin. Kalau Isfas enggak mungkin sih, terlalu mahal, terlalu bagus Isfas itu. Isfas dikasih yang kayak yang lain asem. Gue jengkel sama game ini ya. Yang bagus itu dikasih yang lain gitu. Jadi kita tuh mesti dapat yang ampas-ampas, sisa-sisa yang gak jelas gitu. Kalau gamenya kayak gini. Before Sena pun ya juga kayak gitu. Asem dia out asem. Ih nekat jalan. Kalau Semekis kalah bisa dapat enggak, gua enggak dapat. Gua enggak dapat gitu, gua enggak dapat ninjanya Semekis kalah. Semekis kalah gua dapat ampas juga. Enggak dapat gua. Pokoknya gua dapat ampas-ampas tahu doang, guys. Bisa sisa enggak guna gitu dapatnya. Iya, ketinggalan gua, Jul. Soalnya kekunci kan. Lah, ini Neville ini kayaknya beda juga nih. Gue gak pernah menjumpai di Forsena, kayaknya beda juga Neville guys. Betul gak kalau dia beda? Mesti quest lah nanti ada. Oh gitu. Masalahnya kan gue gak dapet ninja sama sekali, dapetnya cousin gue. Neville gak ada lagi ya, kayaknya gak ada juga di Forsena Neville. Kita lawan apa sih? Leonia ya? Itu Leonia bukan? Kok gue gak dapet ya Leonia ya? Kayaknya itu bekas sampah-sampahan kayaknya dia dapatnya. Iya Leonia, gue gak dapet Philo, dia dapet Philo guys. Pantesan gue gak dapet Philo, Philonya kesitu asem. Itu Philo kan, yang punya naga kan katanya. Halo panggilnya, halo Alexander, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, thank you banget teman-teman. Philonya kesitu guys, gue gak dapet Philo pantesan. Bang main Pokemon, udah main kan? Julia, Aldis, ketemu Philo. Situ asem. Oh yang punya naga Aldis, bukan Philo. Kalau Philo dia harus dapat salah teman-teman, salah mengerti aku maaf. Aldis yang punya naga, oh gitu, salah. Gua sangkain Philo asem, gua gak dapet Philo. Omima itu lah, apanya. Nangot, gak usah kayak gaya nangot. Jangan bilang. Ini anggota Leonia yang tersisa, jangan bilang, boy. Secupu ini Leonia. Jangan bilang begitu. Asem kemajuan jalan. Bang BS1 Yulia. Mantap Rico, makasih ya Kevin. Oke kita. Iya guys ini lastnya Leonia guys. Easy banget lastnya Leonia. Berarti kita ngelawan itu dong. Nationnya yang last lawan Almekia kita. Ini mah gampang Asem. Cuman dua gini doang. Ini easy dan teman. Siapa itu kilap ya? Galowin asum. Oke kita pasang Bahamut. Kamu udah main LNP belum? Udah tamat kan Yulia. Oke kita sikat. Wah gak bisa boy. Pixie gua kena sih. Gak apa kita sikat. It's okay. Gak mungkin mati gak bersih kita. Kita sikat dulu boy. Oke 210 lumayan. 289 254 247 dan 111. Oke mantep. Makan nih anjing kematian. Aduh. Oh masih awal dik.
Kamu itu masih awal, adikku sayang. Hah? Kita kasih kentut bayi. Gila. Kentut bayi, guys. Galowin. Dan kamu ngehope kamu bisa menang dengan tim kayak gitu. Oh my god, man. Yuxi gede amat, hoki ya kalau. Oke. Tapi kayaknya enggak tahu entah kenapa di timnya Iskalio gede-gede HP-nya sih. Entah kenapa ya. Kalau tim siapa Leonia kecil-kecil HP-nya. Klausus, paling gue dapat Klausus, guys, kalau menang. Percaya enggak gue dapat Klausus? Palingan Klausus. Oke, dapat, boy. Tinggal dikit lagi tamat. Lihat tuh Kilop kalah bla 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 Leonis gitu. Maksudnya kita dapatnya Kilop Leonis kayaknya gitu kan lebih mantap sih kayaknya. Udah kah? Berarti kalau Denny ngefek, ngefek sih. Dapat Neville, guys. Kok malah Neville? Chantail, gundul Chantail. Lah gebok, oke siap. Lah gebok udah biasa sih. Enggak penting. Ini game-nya game apa? Game gaming, game taktik. Tinggal 3, guys. Ini attack mampus sudah. Aduh, ini tinggal gampang, boy. Tinggal 3 doang. Berarti gua sudah dapat 38. 3 lagi 41 habis itu lawan Bulnoil habis ini. Centil. Centil loh dapatnya. Menurut gue dapet cenil. Ada mana centil. Oke, kita lawan Senadon. Kemudian gue mau pakai apa ya. Oke, ini aja lah. Kejauhan. Gue pakai ini aja, guys. Udah, kita lawan, boy. Salah unit. Execute. Sikat lah supaya cepet lawan Bulnoil. Kayaknya gue menang gak gue lawan Bulnoil. Kayaknya menang tapi banyak pengorbanan kayaknya. Kayaknya dugaan gue ya. Gue gak punya healing, boy. Menang tapi banyak yang mati mungkin lawan Bulnoil. Bulnoilnya yang susah soalnya. Kalau Jegendem gampang, Jegendem. Ini gimana, boy, ya? Kamu mau ngelawan, boy, yang kayak ginian, ha? Kamu mau ngelawan ginian? Dulu gua play game kayak gini, tapi apa gunda? Nama gamenya apa? Vanguard Bandit kali ya? Nanti gua bakal mainin Vanguard Bandit kan? Biasanya Vanguard Bandit. Lebih kompleks ini atau FF Taktik? Lebih kompleks ini. FF Taktik lebih gampang jobnya. FF Taktik itu lebih ke kamu pengen main job apa? Paham gak sih? Kalau ini lebih kayak ngebuildnya lebih susah. Lebih kompleks ini. Lens nginjek ibu kotanya SK. Gak tahu. Enggak sih. Gak masalah injek ibu kotanya. Tapi pokoknya SK nya mati Lens. Pokoknya Zemekis nya kalah. Dia langsung jadi naik langsung. Langsung jadi king. Intinya Zemekis kalah intinya. Level sini saja saya belum paham aku gitu. Level tapi masih gampang lebih ribet ini. Ya makanya lebih ribet ini. Apalagi kalau kau main di hard mode. Gue coba main hard mode ya guys ya. Gimana? Semikisnya gue main hard. Oke gini aja deh. Kita kan punya 6 nation. Gue 3 main normal, 3 main hard mode aja kayaknya. Gue bakal main hard mode aja nanti. Gue pengen tahu semainnya gimana kalau hard mode di ini game. Jadi nanti Zemekis, Chai sama Lance kita akan main hard mode aja. Yang paling bawah mainnya. Kalau gua pede main game ini hard mode. Soalnya kan gua menguasai guys game ini. Pede hard mode, ya hard mode aja. Soalnya kalau kita enggak hard mode kita enggak tahu nanti susahnya di mana Bulnoil-nya. Gini-gini doang langsung. Tapi jangka waktu lebih panjang tamatnya, Le. Maksudnya? Enggak ada jangka waktu. Gak ada jangka waktu, sama aja boy. Jangka waktu apa aja jangka waktu. Kan jangka waktunya sama, gak dibatasin kan jangka waktunya.
tahun bulannya pun enggak masalah gitu. Kita tembus banyak pun enggak masalah. Dajjal. Gampang, gua bisa Hardmode kok. Gua dulu mainnya di Hardmode juga kok waktu versinya. Semenjak gua juga dulu jago untuk normal mode, gua langsung main Hardmode dulunya ya. Nah, ini kan pertama kali main di Grand Edition, gua pengen tahu sih sebetulnya. Bukan live-nya mungkin udah lama, enggak juga. Tergantung anggota. Enggak juga, Bu. Anggotanya yang menentukan itu, bukan live-nya. Halo Bang Halo, Wiki GG, selamat datang. Jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum. Dan kita habis ini bakal lawan bos. Gua bakal siap-siap aja sekalian supaya jalan. Ini kan tahun 2017 kan. Wait ya. Berarti gua akan pakai ini jelas. Karakternya gua main sini kalau enggak salah. Gua butuh tim healing kalau bisa. Tim healing. Bedegus main. Gua yakin Bedegus main. Dimensi sakit Bedegus. Tim healingnya ini dong. Ya, tim healingnya ini kayaknya. Tim gua udah standby di situ. Oke, kita habisin langsung. Berarti lastnya Escalon Anekia maksudnya? Enggak. Maksudnya? Lah, gua salah sem. Lastnya Escalon Anekia gimana? Nanti 56-nya nanti itu yang hijau sama itu Anekia. One Mission 3 kapan-kapan ya? Aku dulu main kok kayaknya. Sempat lihat gameplaynya kayaknya aku dulu main. Tambah ngomong boy, Semekis boy. Tenang aja Semekis. Buset, Davi. Semekis kalian lawan Eden, guys. Kalau Semekis kalian lawan. Kalau ini Omega bisa dapetin Altis. Gimana tuh? Gimana Altisnya? Gua mesti kepepet lagi. Kepepet enggak? Kalau gini disconnect asal memang. Ya diulang lagi, mau gimana lagi? Gimana? Dapetinnya gimana? Gua mesti kepepet satu wilayah gitu atau gimana? Nanti gua akan usahain deh ini Omega-nya Altis. Usahain ya, enggak janji tapi. Oke, kita lihat. Ya mungkin takut sih, ini last battle buat Almeki ya. Aduh Lance. Belum tentu apaan. Ya gimana, taktiknya gimana tapi? Ya belum tentu gak masalah, tapi punya taktik dulu. Mesti ngapain? Santai aja guys, stop global yang kalian bilang itu. Hard mode langsung gua kerjain. Enggak tahu nanti tanggal 2 tanggal 3 mungkin, enggak tahu. Tunggu aja ya waktu pengerjaannya ya. Gua enggak bisa terlalu banyak nge-push, guys. Gua butuh nge-push game lain. Wild Arms 3 juga belum selesai kan. Belum tentu. Apanya belum tentu? Lalu gimana Altitz-nya? Altitz-nya gua mesti ngapain? Wah ini bisa mampus sih, tapi gak apa-apa lah. Halo produk bang. Maksudnya? Apa itu halo produk? Halo, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Ini apa? Value banget. Kita dapat big value teman-teman. Lihat tuh. Kena semua tuh, lihat. Boom. Boom loh, lihat tuh. Big value banget. Dan dia gak punya bishop. Ulangan ya kak ya, oh ulangan. Iya ya, sama ulangan ya. Random dapetinnya, taktiknya gimana dulu? Jangan masalah randomnya, taktiknya gimana boy? Dapetin itunya Altisnya. Mampus ya lan, sakit banget. Oke. Nice, dia akan mati dipukul sama Titannya.
taktik kematian, boy. Nah, kayak gitu. Bakal ngapain, boy? Asem, di attack dong Lilithnya. Dia nge-heal, nge-heal siapa? Udah. Gak penting. Masih save ada questnya. Quest. Siapa yang quest? Siapa yang quest? Di Almekia siapa yang quest? Nanti gue spam questnya. Wah ini gila sih. Wah 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 wah. Oh dia bisa nge-heal ya? Pakai metode apa dia bisa nge-heal? Sakit asem Davi. Oke titannya gue gigit. Sakit asem gelap. Kalau Fusena minimal dragonnya paling cupu, Altis mau muncul guysnya. Paling cupu. Nah gue udah coba dia sekali ya paling cupu. Gue langsung ngasih semua nation gue langsung langsung sembunyi di balik satu nation paling pojok. Gue nggak apa-ngapain cuma quest. Udah paling cupu itu mestinya. Sama nation gue dijajah guys sama tempat lain. Udah paling cupu itu. Tapi gue nggak dapet. Entah kenapa ya. Mati tuh tukang heal. Eh barusan baca-baca tapi gak ada kayak gitu Fusena. Makanya bacanya gimana kalau di GE? Wah ini makanan sih kalau di atas. Miss ya Mas Ian. Kita sikat aja. Kita skill. Gue takutnya damage gue gak masuk. Skill gue kayaknya masuk. Buat matiin dia. Oke mampus. Kadalnya hilang. Kita fokus lens. Cuma dibentangnya quest le. Emang agak lama. Oke nanti gue coba ya. Gue usahain. Berarti New Almekia gue usahain Aldis ya. Agak lama doang. Baik gue akan usahain. Hitung-hitung last episode juga kan. Kalau agak lama gitu. Zemekis gue gak usahain guys. Zemekis gue akan usahain nge-build doang. Soalnya Zemekis kan pertama kali hard mode kan di live kan. Jadi gue gak tahu lagi bakal kayak gimana men. Agak takut gue. Kalau hard mode itu gak bodoh langsung NPC nya. Ya Almekia aja. Oke siap-siap. Berarti gue next episode mesti betul-betul persiapan banget guys. Gue mesti siap banyak anggota juga nih. Jaga-jaga kalau bakal banyak yang mati. Susah soalnya. Asem. Dia bisa lightning ya? Kayaknya dia gak bisa deh di Fusena. Aldis itu siapa sih? Cewek apa? Banyak mesti quest. Gampang itu abang. Gampang, gue tinggal menetap di satu tempat kan. Gampang abang. Aduh ini mah mati sih. Ini mah mati guys. Bukannya gue sombong, ini mah mati. Kecuali miss. Oke mati. Ini Almekia udah tamat. Mati dia. Betul langsung hilang. Yang tahu Lovel, Coel, Melegan dan lain-lain. Oke siap-siap. Golongannya itu yang tahu ya. Nanti gua spam deh sampai tahun 2020 gimana? Enggak deh kelamaan asem. Maksudnya udah kuat banget itu. 2018 deh gua spam. Sampai tahun 2018 ya. Oke selesai. Kita ngelawan boss finally. Jadi ketemu lagi. Wih kita dapat. Wah. Itu nggak ada juga kan? Ini juga nggak ada nih guys. Vanessa ini nggak ada kayaknya. Banyak nggak ada sih di Fusena. Loval kali mungkin Loval. Banyak nggak ada ya di Fusena ya. Kok banyak ya? Dajjal banyak asem. Gue nggak butuh banyak sampah jalan. Oke tamat kah? Udah tamat kah teman-teman? Lihat tuh. Udah tamat gue.
Miguel, Vanessa Angel ada ya? Gak ada dulu kalau gak salah. Dulu gak ada kok. Gue gak pernah tahu dulu. Asem, jangan bilang dia pindah. Haluan Asem. Berarti si Kader ini pengkhianat ya? Sore demo kyouka sarete iru no ka? Hineri tsubushite kureru. Vanessa Angel. Kore de kisama mo owari da. Gila, mati ka? Buset. Hah? Gak logis sih. Gak logis dia bisa dikalahkan sama cewek ini. Dia lebih kuat soalnya. Di animenya cakep. Kesukaanmu ke Jul. Oh gitu. Kisama ga ningen da to yu nara, sore ga dore hodo no mono ka misete morau. Buset. Suka banget kan Angel gede apaan? Hah? Beda banget ya mukanya ya, gue sangkain dengan topi dan enggak, itu beda banget ya. Iya lo cakep lo. Suka gede-gede apanya? Mati kah? Ase. Ketua Iskalio kah? Koko kara wa watashi ga aite yo. Omae. Ini siapa, Sum? Tapi 80 kok, Jul, 88. Itu siapa, sialan? Oh, jadi eventnya beda ya, bukan Hali yang kesini ya, beda ya eventnya ya. Dan Hali tiba-tiba datang, dia gabung guys, soalnya dia melihat ternyata Iskalio adalah yang paling kuat teman-teman ya, makanya dia mohon-mohon untuk dia datang ke sini dan join sama kita. Heli itu Heli, oh ternyata di balik sebuah topi-topi itu cantik-cantik ya. Gua nggak tahu langsung. John Mugen guys, John Mugen gampang, John Mugen langsung. Kekeke, oke. Rp80 juta apa? Rp80 juta? Apa? Rp80 juta? PC, PC-nya finish-nya Vanessa Angel. Rp80 juta itu VGA, oh VGA, VGA apa itu? 5K RTX kah? Pak kata-kata juga dapat kok, waduh. Kata-kata aku transfer kamu ya, 80 juta gitu kata-katanya. Dapat nanti. Vanessa bukan VGA, oh VGA. Dajjal, sampah-sampah, Asem. Oke guys, kita akan coba guys, semoga menang. We will see. Iya kan? Nanti aku transfer kamu ya, 80 juta. Langsung dulu dia kan kayak kata-kata. Halo Bang Leo, halo Alfian dari semua datang. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum. Thank you teman-teman. Oke, kita akan attack besoknya tapi. Kata-kata manis ya tadi, itu kan manis, berbuah manis kan. Oke kita push, gue punya tukang heal, gue punya tukang attack 2. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Aduh, pertama kali ya guys ya, gue lawan Bulnoil, gue pengen tahu sekuat apa sih Bulnoil itu. Katanya adik-adik katanya kuat banget Bulnoil itu.
Cuman gue nggak yakin sih sekuat apa sih Bull Noel, teman-teman. Gitu sih. Banyak yang bilang katanya Bull Noel kuat banget bang, gitu. Gue nggak percaya boy. Sebelum gue membuktikan kekuatan Bull Noel, cobain ke AMI dulu gue Jul. Cobain apa? Katanya sih ini itu ya yang disukain bocil katanya nih. Gue pengen tahu asal yang disukain bocil kayak gimana. Bull Noel kematian. Kita pakai taktik ke kanan ya dua. Enggak ada yang tiga aja. Nope, jangan, jangan apa? Bisa guys. Kalian percaya sama gue bisa. Jangan apaan boy, jangan. Ini yang dibilang bocil kuat Bull Noel ini nih. Jagoan bocil nih Bull Noel guys. Oke kayaknya gini udah bagus. Daripada sakit dengkul kok Jul. Dengkul apa? Yang sakit. Kita bagi dua nih guys timnya guys. Nah ini timnya sang kapten menuju ke tutup poin aja lah tujuannya kemana. Oke kesini. Nice. Kita lihat. Asem dia diem. Bull Noel masih diem guys. Nantang sialan Bull Noel. Bull Noel sialan. Sialan nantang segala kamu ya. Oke gue nyamping. Gue kesini. Gak boleh aneh-aneh boy. Yes gue kesini aja ke tengah. Kita bagi sisi setengah juga. Bedegus. Oke. Gue udah siap-siap meteor doom nih. Berkali-kali tiga lah. Yuk maju yuk. Asem dia tengah asem. Ah asem dia ngedum dong. Ya udah gak apa. Ya gak apa BSK sendai aja. Bunuel maunya disantarin bang. Cintaku kalang oleh PLN. Kenapa PLN? Untung ya, untung anggotanya Iskalio tuh gelap-gelap guys kebanyakan. Jadi kayak Lilith kayak apa, jadi kayak kebal-kebal. Dajjal sakit asem. Sumpah sakit bangetnya. Mak, misa dia mak. Oke siap dia misa 174. Gua akan habisin guys ini guys. Nice, nice. Di belakang semua gua akan habisin jalan. Wait. Jangan nice doang ya. Kita pakai bad flag. Set. Makan tuh bad flag 80. Kecil banget. Enggak apa-apa, nyicil. Kita pakai meteor doom. Kita sikat. Oke, kita akan coba habisin Bull Noel dan setelah ini gua akan coba habisin dua boss di samping. Taktik biasa yang kita lakukan ya. Sakit banget asem. Ih kecil banget damage gua jalan. Oke kita panah. Boom. Sakit ya panahan gua ya. Gua gak nyangka kalau sakit. Kita panah lagi. Boom. Oke 1, 2, 4. Hollywood kali. Hollywood. Semoga mati. Semoga mati adik-adik. Di Hollywood mati Dajjal. Oke gue gambling udah ya. Nice. Dia akan gue bantai Phoenix. Ngapain asem 83 jalan pedih jalan. Bull Noel ya ini ya abis ini ya. Asem Bull Noel dong. Kekuatan sejati di weakness jalan. Oke miss. Mantap. Tumben Bull Noel weakness. Leviathan. Sakit boy.
Ini ngeteknya pakai api, enggak pakai kegelapan. Sakit, Bos, sakit. Kita ambil nyawa ini, nyawa si ini. Owen. Oke, sesakit apa? Lumayan sih. Lumayan sih, Boy. Buat pemula lumayan sih sakitnya. Mati ya Owen ya. Sisa bulnoilnya doang. Kita langsung bunuh bulnoil aja, guys. Tanpa banyak basa-basi lagi. Hup. Asem nul dong. Oke, Miss. Oke, kita sikat bulnoil. 26 asem. Miss ya. Gua akan coba panah bulnoil. Terus sakit apa panah gue? Nol langsung. Dimensi tembus gak lo? Enggak tembus, nol juga. Kan udah pernah dicoba kan? Pas nol guard kalau gak salah. Gak tembus, Boy. Masih damage bulnoil. Tiga, Boy. Emang mesti tokoh utama, guys, yang nembak, guys. Tiga, Asem. Demis macam apa tiga? Cepetan, Asem, gua nggak punya healing, Asem. Cepetan. Oke, ini bulnoil tegang gua. Set, ilmu bulnoil, lightning kematian. Oh my god. Sakit, Boy. Wah, sakit banget sih ini. Lightning-nya sakit sih. Kita panah. Tiga. Udah risiko damage-nya ya? Enggak. Yang bisa tembus dia itu kalau gua sudah cek-cek ya. Itu hanya yang punya damage tinggi doang yang bisa tembus dia. Kalau damage-nya enggak tinggi enggak bisa. Kecil damage-nya maksudnya. Lihat tuh. Nol lo. Oh, bulnoilnya pun sakit, guys, sebetulnya. Bukan musuh gampang, lebih susah ini ketimbang John Mugen, guys. John Mugen gampang, John Mugen. Bulnoil, guys, lebih sakit. Segitu udah biasa, iya. Nah, ini tukang pukulnya ini, guys. Gua optimis loh, sakit banget tukang pukulnya. Gitu loh. Ini juga tukang pukul. Pelindungnya udah hilang. Udah pasti mati sih ini. Udah pasti instant dead, pelindungnya hilang, Boy. Jadi kayak dia tuh punya masa pelindung juga, guys. Enggak sekuat yang kalian bayangin loh. Dia tetap aja mage gitu loh. Mage yang dia itu enggak bisa apa-apa juga gitu loh. Kita pakai bedegus mati, paling pakai bedegus. Mati nih. Oh, mati. Alah, bulnoil, guys. Gampang bulnoil itu. Hai, halo Nina. Konoha gak sih, gak tahu. Maju berdegus aja. Iya, berdegus sakit loh. Padahal ngetoknya pakai staff. 160, guys, pakai staff itu. Jangan salah loh. Sakit bulnoil, guys. Tapi gue buktinya bisa tamatin, kan. Kayaknya kepala menuju kemana, apanya. Untuk pertama kalinya entah kenapa gak merasakan apa-apa maksudnya. Apanya, Boy? Udah mau mati emang. Efek nantem om lu. Hamuken bangkit. Hamuken apaan? Jomuken. Jomuken maksudnya. Oke, kita attack, Boy. Bakal jadi easy game buat kita ya. Kita langsung fokus ke Jomuken supaya langsung menang. Om kenapa, om? Nah, ini John Mugen, guys. Yang paling kuat, andalan bocil John Mugen. Katanya HP-nya sekian K, Bang. Wah, asem. Gua menantikan asem HP sekian K itu, asem. Dengan gua akan coba nge-push dengan cepat, teman-teman ya.
Robos gak ada, gak ada woy. Takut dia sama gue. Gue bakal ke kanan juga buat pengalian isu kayak biasa. Osigami itu ending. Panduin aja, gue gak tahu. Gue cuma tamat sekali dulu. Gue gak tahu itu tuh ending atau enggak. Ini mah gak sampai sih. Oke, kita butuh pengalian isu, teman-teman. Gila, semua ke John Mugen, teman-teman. Sumpah, semua ke John Mugen, guys. Gak ada yang ketakutan dong, soalnya kita udah siap mati, boy. Gak ada yang ketakutan. Semua ke John Mugen. Yang mana kok, bos? Beda kok, Jul. Lihat tuh, gak ada yang ketakutan sama sekali loh. Awal-awalnya doang Norgat yang ketakutan. Tim lainnya gak ada yang ketakutan, guys, masalahnya. Sakit, boy. Gak ada juga, boy. Sakit. Gila. Tapi temennya juga kena sih. Kita gak takut mati. Oh my god. Takut sih. Takut sih mati. Sakit juga boy di total. Ada beta ending ya game ini. Beda sama beta mutasi. Oke tuh, beta mutasi. Kena kah? Gajal kena asem. Jadi kuda dia. Untung gak kena. Bahaya guys, ada petekus dua guys. Oke, kita matiin. Belum bisa. Kita pakai sitting song. Oke, dapat ya sitting song ya, udah ya. Kita langsung sikat maybe. Oke, mati. Panahin dulu. Oke, nice. Langsung pas lagi, 200 pas. Matiin, mati nggak? Hitam loh ini. Nice, mati. Dia non-elemen ya. Boleh sih. Kita panah. Tipis asem. Yang mana robo saya tahu. Hoax sekali. Gak ada gituan guys. Oke mati ya deh ya. Nice. Semuanya menuju ke John Mugen. 182 John Mugen. Yang lain gak dapet yang inilah kopiannya guys. Sakit pasti. Sakit banget. Kebayangin berdegus yang di kopi asem. Auto die asem. Oke, sudah segitu. Itu awal ya, itu lebih awal gua. Sangat-sangat awal nih. Sumpah. Ada. Oke, dan nongol lagi. Ya, 3 doang. Wahnya kena semua, boy. Bawahnya, boy. Asem, sakit, boy. Kepala 2 semua attack-nya. Semangat, Bang Le, GBU. Iya, di GBU tuh, makasih. John Mugen. Oh, John Mugen.
Emang kuat sih kayaknya John Mugen, guys. Wah, ini sih yang sakit. Finishnya dapat gak? Dajjal udah finish lagi. Wow. Berarti kita mesti betul-betul cepat ya, dan juga cekatan, teman-teman. Meteor Doom. Kena dong. Gak usah deh. Supaya gak kena. Oke, gak mati. Yuk kita cecil John Mugen yuk. Masa gak mati boy, 46. Oke, 142 sakit ya ternyata ya. Buset, pembalasannya. Oh, dajjal, sakit banget asem. Satu, dua, dua. Dimension. Ini kok gak salah dihilangin nanti dimension dulu. Ya, dihilangin. Kayaknya gitu, Ming. Oh gitu. Di game ini banyak naganya. Jenisnya ada nggak di sini? Ada. Fafnir kan naga emas. Ada, ada. Oke, kita matiin. Boom. Phoenixnya kayaknya gue bakal fokus ke atas Phoenixnya. Kita fokus John Mugen, guys. Kalau kayak menang, gak ada pilihan lain, boy. Kita habisin ininya. Mati. Kita tahan dulu. Tembak John Mugen. Iya, betul sekali jenis naganya tuh, Yan. Boleh sih, tambahin satu ya. Boleh, boleh, boleh. Tambahin Phoenix. Vertikal makan tuh. Oke guys, bisa asen spawn lagi dong. Tapi cuma dua. Lihat tuh. Gila, itu sakit sih anjing, gua kena sih itu. Sakit sih itu. Gila sih. Kasih power le. Bedegus kasih power aja, maksudnya ngapain? Bedegus di belakang, boy. Wah, asem. Anjing lawan Phoenix. Makan tuh, gila anjing. Kritikal sakit banget, boy. Please jangan. Dajjal. Dia punya Lilith jalan. Jauhan, boy. Bedegus kasih power. Bahamut aja kasih power. Oke, siap. Abis ini ya. Jangan deh, gue pengen epic guys. Gue juga ikut attack dong, selaku kapten. Jangan, itu slotnya udah buat ini, buat kaptennya emang. Jangan gitu, boy. Oh, lihat tuh. John Mugen yang disukain bocil dia tuh, mulai dibantai guys satu-satu. John Mugen. Lanjutnya nambah damage. Oke, gitu. Asem betul sih, gak berguna sih. Support doang dia. Ya lihat tuh, set. Oh. Wah, ini mau gak mau gue mesti take down asem. Dimension guys.
Bahaya buat anjingku ini. Kita dimensi aja, pindahin ke sana. Bahamu kasih power, gak usah guys, gua pengen ikutan juga pukul-pukulan nih. Wah itu sudah kelihatan tuh. Sekian. Beguil bisa gak? Gak bisa sih beguil. Oh dia bisa nge-heal ya? Gue pertama kali tahu dia bisa nge-heal. Weakness. Kita lihat apakah bisa di weakness beguil. Oh di Venom. Toxic lah Venomnya. Asem. Malima. Kita selalu si bad flag. Lihat guys, Bedegul andalan kalian guys. Lihat ini Bedegul. Lihat nih andalan kalian Bedegul. Gue bantai salam Bedegul. Memastikan langsung kematian Bedegul. Hilang itu gak mati. Lihat guys, ini kan kalian bilang kuat. Gila gampang banget. Bang udah lama gak kesini. Santai aja LND. Udah menang boy. Ternyata Lilith bisa nge-heal. Itu yang gua gak tahu. Aduh, tebet juga bosnya 3K. Iya lumayan sih, lumayan gampang sih. Oh menang kan? Bosnya siapa dulu boy? Oh menang. Kuat banget, emang kuat banget. Ini sekali otaknya sakit banget teman-teman. Sumpah, otak sakit banget. Oke, save data, tamat. Untuk 3 kalinya boy. Udah kah? Udah teman-teman, udah tamat. Kita bakal lihat endingnya. Tamat lah. Di bawah 3 jam kan tamatnya. Berarti emang masih cepet ya. Cuma next episode gue gak tahu ya. Gue main di hardmode nanti next episode. Gue gak tahu bakal squad apa. Ya sekalian nomor 2 sakitnya di GE. Nomor 1 apa? Semekis. Bang Winda bilang FNAF hoax. Mungkin dia gak punya duit buat beli FNAF hoaxnya. Dia sudah main yang keempat yang sampean. Maksudnya hoax gimana? FNAF lo? Kenapaan? Gak sampai 100 kalau gak salah gamenya. Itu cheap banget sih. Nomor 1 Leonia le. Jangan bohong. Demek sama satu. Pesta, guys. Ora, Arista, dondon nomi na. Shōri no bishū o yo. No, nanto, ano Ilya waratta. Udah menang. FNA kan lebih dibandingkan 200k Pak Le. Apaan? Semua kan? Apa sih stressman? Bingung aku. Maksudnya 200k itu uang kecil. Paham gak? Marvel Avenger aja tuh 200k. 200k itu uang kecil guys. Kalian tuh hanya dimakan sama tipenya Bang Winda doang. Udah tamat boy. Gila sih boy, tamat juga boy. Finally boy. Tamat LND, tamat. Banyak kesan di Versena, sifatnya kayak robot. Iya, nyercek banget ya. Wow, tamat dong.
Lu mau lanjut bobok lagi? Gila, lama banget Asem. Lanjut apa DMO? Aku DMO. Besok siang kita main DMO guys. Gue bakal lah DMO besok siang. GG, thank you Amy. Ingat guys, next episode kita akan main Zemeckis dengan hard mode ya. Gue udah bosen dengan normal mode, terlalu gampang. Jadi gue 3 normal mode, 3 hard mode. Ya gue itu apa ya, gue itu youtuber yang suka-suka guys. Jadi kalau gamenya gue gak suka, gue easy aja. Kayak Hitman gue easy, kayak apa gue easy. Tapi kalau udah game yang gue suka mungkin bakal normal mode atau di atasnya. Jadi kayak gitu sih. Gue gak pengen kayak kebawa beban gitu loh teman-teman. Jadi kayak mesti namatin semua itu dengan difficulty tinggi, kebawa beban. Soalnya gue gak punya skill ke semua game misalnya. Hanya 1-2 game doang gue punya skill di situ. Yang betul-betul gue apal, gue skill banget itu 1-2 game doang. Lainnya gue gak begitu punya. Jadi gue gak pengen kayak ngesok sih. Jadi kalau Hitman easy ya udahlah. Habis itu Tomb Raider easy ya udahlah. Atau apapun easy ya sudahlah gitu. It's okay. Dinikmatin aja. Game ada untuk dinikmatin. Jangan membuat susah gitu loh. Kalau susah bukan game namanya. Dan mereka hard mode ya. Hard mode asik nih. Bang main game apa lagi? Enggak tahu LD. Siapa cita-citanya? Saya udah gede ingin mandi di bawah gunung berapi sampai mati dan masuk kamu aja. Halo Putu, makasih sudah kesini. Gimana mantap online enggak nanti malam? Enggak jadilah, maaf Yon. Betul-betul kayak budak di Vorsena, tapi di Vorsena kan enggak ada filmnya, jadi enggak ketahuan juga. Kan cuma teks-teks doang di Vorsena. Enggak tahu, emang enggak ada info. Bang, kebarusan datang. Waduh, udah tamat. Gimana dong? Pake game imitasi Zelda. Oh kamu main dah Aimee? Aku juga kok, gak bakal main. Kenapa julutan Killing Machine Doll? Iya emang, jobnya dia kan Killing Doll kalau gak salah. Boneka pembunuh, cuman kamu gak bisa ngeliat sifatnya kan kalau gak ada filmnya. Genshin ya Aimee ya? Genshin kematian. Oh kayaknya main, kayaknya enggak. Apaan? Genshin? Gua gak main. Gua komitmen, gua gak main Genshin. Gacha ampas gak tahu. 11 giga katanya berapa gak tahu. Dilihat enggak segitu cocok. Jelek sih. No offense ya. Genshin Impact bagi aku jelek, gue gak suka. No offense, taste teman-teman. UUD 1945 800085. Lama sin assassin-nya. Ya dinikmatin guys. Dinikmatin. Halo bang, halo botak, selamat datang botak. Jangan lupa like subscribe bagi yang belum. Thank you banget teman-teman. Gacanya 10 kali dapat 4 star, mantap. Belum monsternya nih, tunggu aja lah. Oke, tak yakin nanti aku add bersama juga aing. Asem. Emang servernya satu, guys. Emang. Bukannya kayak gitu banyak ya servernya ya ini pakai ya. I miss ship. Ingat tak yakin ya. Legacy di nonton.
Gimana mau menikmati kalau Assassin dibaca itu bertranslate? Enggak lah. Dinikmatnya aja lagunya, guys. Gitu loh. Tulisannya itu, "Selamat Leo udah menangkan game ini. Kalian semuanya jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum." Gitu tulisannya. Aceh Odyssey, besok sih kayaknya Aceh Odyssey kayaknya. Boleh sih Aceh Odyssey. Kayaknya besok bisa Aceh Odyssey sih kayaknya. Bercanda gue. Waka 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 waka. Finish guys, udah tamat. Memang top global. 12GB jangan bohong lo Amy, kenapa emang? Tapi masa game gituan cuma 12GB sih? 3GB lah mestinya lah. Game-nya juga kayaknya enteng banget gitu. Udah sama datanya semua, misalkan ISO ya. Kok di aku 11 ya? Gak tau. Tanya lanjut bang, Reban, waka 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 waka. Iya betul. Gue sambil nunggu finishnya dulu guys. Ngeheng kah? Ngeheng kah jalan? Wah gak bagus. Honka Impact aja 9GB kok. Apa sih Honka Impact? Bukan game jadi itu asam. Nah ini guys, susunan anggota gue guys. Lihat tuh, kapten-kaptennya tuh, lihat. Bukan game jadi. Iya lah, bukan game jadi, boy. Kasian, boy. Chantel, Davi, Zavin dan lain-lain sih. Keke sini. Entah kenapa ya, gua enggak bosan ya main ini ya. Emang suka game kayak gini mungkin gua, guys. Nguatin ininya, ID-nya gua enggak bosan sama sekali, boy. Satu giga, 10GB-nya kau kemana ya? Nggak tahu. Lihat deh, pasukan Lilith guys, lihat-lihat. Pasukan Lilith gua sebanyak itu guys. Hampir Lilith semua boy. Sampai melilit-lilit guys ya, lihat tuh. Sebelas gitu donor besar di gigi dada gitu. Pasukan Bahamut nggak kalah juga. Banyak sekali pasukan Bahamut teman-teman, lihat tuh pasukan Bahamutnya lo, lihat Ceken, Suun lo kan, Wifali lo kan, lihat tuh. Pasukan Bahamut nggak kalah juga boy, banyak juga. Miabi, Mixel lo kan masih ada, Mixi. Yang kepala lima itu apa namanya? Yang kepala lima? Gak ada kepala lima. Tiamat maksudnya. Yang hitam kan? Tiamat namanya. Tuh lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh, lihat. Bahamut gua sebanyak ini, lihat tuh. Tiamat ya. Lihat tuh. Tuh lihat tuh. Gua gak pake naga lain guys sama Bahamut, lihat tuh. MOM bakalan deh, MOM apaan?
nanti ya aku selesaiin dulu ya ini ya. Abis itu aku bakal lanjut game taktik lain. Nanti kalau sudah kepepet nggak ada game taktik, nanti aku coba MOM. Aku yakin udah ku Dajjal, dia semangat banget lah semain Genshin kematian. Kau main di mana Emi? Di mobile device atau PC laptop mainnya? Nanti aku nggak bakal main kok. Tiba-tiba ada Nick Leonardo Manuel gitu tiba-tiba. Asal. Dibisi Pak Lee, mantap. Ya tiba-tiba jalan-jalan ketemu Nick Leonardo Manuel abis itu. Bapaknya kebanyakan mas. Enggak banyak. Biasa aja sih Leon. Udah di esok mantap Amy. Mobile mau overheat apa ya HP-nya coba enggak tahu. Ya siapa tahu kan pakai apa mobile. Udah tuh namanya bocil, boci, flying, RCTI kan. Oh lihat tuh. Besok kayaknya kita bisa sih main Assassin kematian kayaknya. Assassin Odyssey kayaknya bisa. Tunggu aja adik-adik besok. Lihat tuh vampire gua guys, lihat banyak juga vampire gua. Soalnya komposisi Iskalia jelek teman-teman. Yang bisa gua andalin paling Phoenix, vampire, Bahamut sama Lilith udah. Itu doang yang bisa gua andalin. Komposisi yang lain jelek di sini. Di tempatnya nation-nya Iskalio. Boleh tuh gun apanya? Aku yang pakai Atomic boleh. Asem janganlah. Jangan dong. Nih, bangsa anjing sekalian loh, banyak banget. Pas koop nemu Leo yang teman-teman nanti asem koop. Emang ada koop-koopan? Game kayak gini banyak kan PS1, PS2 ke atas. PS2 ke atas kayaknya lebih dikit. Soalnya banyak banget atas Suikoden Taktik, FL Taktik, Hoshigami, Texas Ogre, Brigandine, Vanguard Bandits, Fire Emblem, kalau salah masuk juga. Banyak yang di PS1 guys. Habis itu ada Jepang-Jepang, gue lupa nama Jepangnya. Ada juga banyak banget. Kalau aku yang pakai Oki, apanya Dajjal? Gacha ya, gue gak main game gacha soalnya. F2P aja, F2P apaan F2P? Yoi Senin, Aimi bakal bergadang buat main Genshin Impact? Enggak sih, Aimi kan mau bobo, besok sekolah Aimi. Gak bakal main Genshin Impact bergadang. Dragon Warlord, gacha zaman MMO jadul, udah gitu lebih buka boxnya gacha, oh gitu. Gue gak pernah main game gacha sih guys, gue. Jadi gue gak tahu kayak gimana feelnya. Aku cuma main game-game yang penuh dengan undian aja sih. Oke ya gitu. Kalau gacha gak pernah. Over to play. Oke. Ini guys, saat-saat gue main-main ya. Lihat nih. Set 28. Masa GMMO? GMMO apaan? Gak pernah gue main gacha-gacha guys. Langsung gue beli item jadinya. Almegia selalu galak ya. Galak Almegianya. Wah saya tengah atas loh dia. MMO apaan? Mau dikit. Banyak-banyak.
Halo, selamat malam Bang Lee. Malam, Raffiansyah. Malam, guys. Oke teman-teman, sekilas dulu mengenai gamenya, kita udah tamatin ini sekali yuk. Dan next episode seperti yang gua janjikan, kita akan tamatin yang ungu plus hard mode ya teman-teman ya. Gua udah bosan sama normal mode, terlalu easy bagi gua ternyata ya. Kemampuan gua di atas banget kalau normal mode. Gua butuh lebih tantangan lagi. Dan makanya itu jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, follow IG gua @leonardoemmanuel. Dan thank you Tuhan, thank you YouTube, thank you Telkom ya. Sudah enggak ada gangguan lagi teman-teman ya. Yang penting kita bisa live. Kita mulai besok siang kita akan live lagi game yang lain. Gua akan push tamatin game yang lain kecuali Hitman ya. Hitman kayaknya tunggu temanku aja. Tunggu kesesatan dia aja. Oke teman-teman, thank you pada teman-teman yang udah kesini, pada mod-mod yang udah kesini, pada Silent View udah komen, udah like, udah dislike, udah subscribe. Thank you banget teman-teman. Kita ketemu di next video yang lain. Thank you kepada Richan, Wilsonin, Kocul, Putu, Leonardo Tama, Aimi Aimi, Vincentius, Vincenzo, Kocul, Raffiansyah, Gabi Gaming, Denny Kematian, ini udah, Takoyaki Kematian, Helen di Gaming, ini udah, gue cepetin ya, Bota Kartun, Panda Cute, Autun, oke ini sudah, Lord Pizza, Stress Man. Ini udah. Adi, makasih Adi udah kesini. Nina June. Best kali per family. Udah. Sam Azam. Mario Mangindaan. Faid. Alexander dan juga Yulia teman-teman ya. Ada Kevin Subada juga. Udah semua ya. Oke udah gak ada tambahan. Oke teman-teman, sekilas semuanya gamenya. Kita ketemu di next episode. Gue Leonardo Emmanuel sign out dan dadah. Bye Emmanuel. Dadah. Come on, things to get dreary with you. So just to keep everybody awake sort of, I asked a couple of the boys in the band to drop off.